بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله هدرين هدران مسلم مسلمة سنبغة سورة الأعلى كسوغة 591 سورة الأعلى كسوغة 591 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سورة الأعلى أعلى اسم الله الله yang maha tinggi الله yang maha tinggi yang paling tinggi yang maha tinggi yang paling tinggi. Surah yang diturunkan di Mekah juga. Surah yang mana bila turun, bila Allah SWT turunkan surah ini, Nabi SAW jadi ke dalam sujud. Subhan Rabbil A'la. Sabbih isma Rabbikal A'la. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Nabi lepas baca ayat ni, Nabi akan subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Cara Nabi SAW baca Quran. Ya, Aisyah bagi kita tahu, ya ta'awalul Quran. Ya ta'awalul Quran. Dia patuh. Tak seperti mana arahnya Allah. Allah Ta'ala kata, sabbih isma rabbikal a'la. Maka Nabi jawab,
Subhana rabbil a'la. Bila baca surah ni, ini bentuk tadabbur juga. Baca adalah tahajud Nabi begitu. Dia ada jawab dia. Dia ada jawab. Ada jawab. Khususnya semai-semai sunat. Bila ayat rahmat, minta rahmat. Bila ayat azab, minta azab. Ini bentuk tadabbur Quran juga. Bentuk tadabbur Quran juga. Yang perlu kita belajar. Para sahabat begitu. Nabi begitu. Mereka baca Quran. Ayat-ayat membagi kesan itu mereka. Okay. Tama-tama bila ayat itu. Seperti mana alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mana ahkamul hakimin, yang mana keputusan dia ataupun yang paling tepat keputusan dia, maka kena jawab bala. Bala cuma ulama khilaf dalam asma wajib, dalam asma ya fardu, dalam asma fardu, dalam asma sunat tidak ada khilaf. Asma sunat memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab dan juga ayat rahmat minta rahmat, ayat azab minta azab. Seperti mana ayat ni? Ayat ni bukan rahmat bukan azab, ayat ni sebagai jawab. Allah Taala kata subbihi isma rabbikal ala, maka Nabi SAW bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baca ayat ni dia kata subhana rabbiyal ala. Mana sebagai jawab apa? Kerana ini perintah amar kan. Ayat mula-mula tu Allah Taala kata subbihi isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhan kamu wahai Muhammad. Maka Nabi kata subhanarabbil a'la. Cuma dalam fardu ni kita bagi tahu tak ada khilafnya, mazhab Syafi'i ya bolehnya, Imam Syafi'i sendiri fardu pun tak apa, tapi tidak tepatlah. Sebab apa? Sebab Nabi dalam asma fardu tidak ada sahabat riwayat Nabi, para sahabat. Sahabat ada juga Sayyidina Umar, tapi bukan sentiasa. Keadaan yang mana bila cukup terkesan dengan ayat tu, maka keluarlah jawapan tu. Jadi kita nak bagi tahu cara Nabi, cara para sahabat bila baca Quran, mereka ada hubungan dengan bacaan yang bagi kesan. Bacakanlah Nabi semalam tahajud kan, surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, rakaat pertama. Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu bila ayat azab Nabi minta perlindungan, bila ayat rahmat Nabi minta rahmat. Jadi Quran panjang, ayat tu panjang dah. Ini cara mereka baca Quran. Tak, cara mereka baca Quran. Itu bentuk tadabbur. Allah SWT mulakan surah ni dengan tasbih. Sebab hubungnya dia dengan surah At-Tariq sebelum ni. Sebab akhir surah At-Tariq tu berkenaan dengan azab Allah SWT. Famahilil kafirin. Mereka buat perancangan, aku pun juga buat perancangan. Bagi tempoh pada mereka. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Allah Taala bagi tahu, bagilah tempoh kepada orang kafir, berilah kesempatan untuk mereka untuk sementara waktu. Di sana tu kan nampak azab. Jadi bila di sana azab tu, maka lepas dia tu sesuai dengan tasbih. Dalam Quran begitulah. Kalau kita tengok bila ayat yang mana Allah SWT gambar kita kemurkaan dia, maka Allah SWT akan iringi dengan ayat tasbih, terutama kepada Nabi SAW. Perintah pada Nabi supaya diri kesmaya, supaya banyak tasbih, supaya sentiasa bertasbih. Sini pun Allah SWT perintah pada Nabi SAW, subbihi isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhan kamu yang maha tinggi, yang maha tinggi. Siapa dia Rabb al-A'la ni? Alladhi khalaqa fasawwa. Dia yang mencipta, dia juga fasawwa, yang menyempurnakan penciptaan. Fasawwa ni kita boleh terjemah setakat tu. Fa'atamma. Sebenarnya fasawwa ni Allah SWT mencipta segala sesuatu, dia juga Allah SWT menyempurnakan cipta itu dengan jadikan benda yang dia cipta itu sesuai dengan keadaan dia. Cipta tangan sesuai dengan keadaan kita, mata kita sesuai. Itu fasawwa. Fasawwa ni mencipta sesuatu sesuai dengan sesuatu, tujuan sesuatu diciptakan. Dia boleh muamalat dengan sekitar dia. Itu fasawwa. Allah Ta'ala sebut. Dia benda ni diulang-ulang. Alladhi khalaqa, dia ialah yang mencipta, bukan setakat sekadar cipta. Fasawwa,
yang mana ciptaan yang Allah Ta'ala jadikan pada kita ni sesuai dengan wazifah dia. Dengan tutup dia ada kaki boleh berjalan, tangan boleh guna, mata boleh melihat. Tak. Allah SWT bagi tahu pada kita. Walladhi qaddara fahada. Ini dia sifat Allah SWT. Tetap Allah SWT semata-mata. Walladhi qaddara fahada. Dialah qaddara. Menciptakan segala sesuatu. Jadi khalaqa sempurna tu. Mencipta segala sesuatu dengan sempurna ciptaan dia tu. Lepas tu kadar dia pun dia yang tentukan. Kadar mata bila boleh melihat, jarak sarang mana, siapa bila, siapa umur yang puluh ke 90 ke 70. Telinga manusia tak kadar dia hidup berapa lama. Segala kejadian wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Taala bagi tahu dia yang mencipta segala sesuatu, dia yang menentukan segala takdir. Dia ni pun berkait dengan kehidupan kita. Allah Taala bagi tahu mana semua ni ada sistem dia yang sabit, yang sawabi. Wallazi qaddara, Allah Taala bagi tahu dialah yang menciptakan, yang menentukan kadar sesuatu tu yang cukup ekosistem. Yang menyebabkan tanah mu'tah tubik mu'tah, nyo tubik nyo, lada tubik lada, siapa dia tentu tu? Allah. Allazi qaddara. Allah. Dan segala ilmiah ni, kalau orang boleh, kita boleh bina segala tamadun kerana ayat begini. Kerana Allah Taala jadikan dunia ni takwini yang Allah Taala jadikan. Ada. Mana sistem dia tu cukup teratur. Tak. Siapa dia yang jadi ni? Allah Taala nak bagi tahu perkara ni lah. Nak bagi tahu yang kita boleh atur kan, tak pukul 9 boleh ngaji, tak mana Allah ni kan, dia tidak bukan isyuai, bukan apa, bukan terabur, tak mana boleh tentu kan. Orang boleh buat kerja pukul 8 cerah dah kerja masa ni, kerja kita tetap kan. Allah Taala jadi, siapa dia menentukan begini ni? Allah. Wallazi qaddara, dia yang menentukan. Tak, tanpa perkara ni manusia tak boleh nak buat kerja. Tanpa ada ketetapan begini yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia sangat bina atas dasar apa? Maka kita tak, Allah Taala nak suruh kita sedar dia yang mencipta, bukan sekadar mencipta segala ciptaan dia tu sesuai dengan suatu benda tu dicipta, fungsi dia. Dia wallazi qaddara, dia yang menentukan. Kemudian fahada, dia yang bagi petunjuk daripada manusia, haiwan, tumbuhan, daripada biji benih tu. Benih tu lagu mana dia nak jadi pokok? Siapa dia ajar dia tu? Tak. Boleh tubik tunah, lepas tu nak tubik batang, lepas tu tubik daun, lepas tu daripada daun tu tubik dahan, daripada dahan tu tubik bunga, tubik bunga tu tubik jadi buah. Buah tu tak tukar. Kalau moktel pokok tak semua. Allah tak bagi tahu dia. Wallazi qaddara fahada. Fir'aun bila tanya Nabi Musa kan? Qala fama rabbukuma ya Musa. Nabi Musa kata apa? Kau ni? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Qala rabbuna alladhi, Tuhan kami ialah alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu. Yang bagi a'ta kulla shay'in. Yang bagi segala sesuatu pada ciptaan dia. Pada ciptaan dia. Segala ciptaan dia. Kemudian yang bagi summa hada, kemudian bagi petunjuk. Bila-bila lagi manusia fahada. Allah Taala bagi petunjuk. Cuma manusia ni beza. Hidayah manusia ni, hidayah kalau binatang makna fitrah dia. Manusia ni Allah SWT mulia makhluk, walaqad karramna. Allah Taala bagi kita petunjuk ni. Pertama fitrah kita ni, fitrah kita ni pun ada hidayah seperti binatang juga, fitrah seperti mana binatang tak. Tapi kita kurang daripada binatang lebih hebat lagi tak, dari sudut pancar indera hawas dia ni, sebab dia tidak ada akal, Allah Taala lebihkan dia. Kita ada benda yang sangat mahal tak. Tapi hak ni pun ada fitrah kita tunjuk sebagai fitrah. Fitrah apa ni? Seperti mana binatang, singa, bawa tak makan anak dia. Binatang buah. Malik-malik ada anak dia kecil, boleh duduk sekali. Hidup sekali. Kalau benda lain tak boleh. Siapa dia bagi petunjuk? Allah. Tak, manusia. Tak, kasih pada ibu bapa, kasih pada anak. Ini fitri.
Cuma manusia ni dimuliakan, diberi akal lagi. Bukan setakat akal, diturunkan rasul. Lepas tu bagi kitaan. Sesak juga, tak padah. Walaupun dilemahkan dari sudut hawas dia, baca indera dia, tapi dia sudut akli, akal dia cukup sempurna manusia ni. Dia juga dibantu dengan petunjuk para rasul. Bahkan diturunkan kitaan. Sesak juga, memang tak padah. Dimuliakan begitu sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semua ni Allah Ta'ala bagi dia belakang. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhraja. Lepas bagi tahu segala kudrat dia, bagi tahu isyarat makannya. Walladhi akhraja al-mar'a. Dialah yang mengeluarkan daripada bumi ni. Al-mar'a. Tumbuh-tumbuhan. Makannya. Makannya. Dan juga dunia. Yang hakikat dunia. Makannya. Dunia. Hakikat dunia ni makannya. Batu isyarat akhirat. Faja'alahu tha'an ahwa. Allah Ta'ala bagi tahu. Lalu kamu jadikan rupuk itu kering. Hitam. Ahwa. Kamu jadikan rusak, kering, lama-lama. Tak. Hakikat dunia yang sentiasa Allah Ta'ala ulang dalam Quran. Hakikat dunia mana? Hakikat dunia apa dia? Seperti mana air yang turun di atas bumi yang gersang. Kemudian menumbuhkan tumbuhan hijau. Kamu tengok sedap mata. Kemudian jadi kuning. Kemudian hutama. Kemudian jadi usaan ahwa. Haca lebu. Ini hakikat. Untuk tempoh sementara. Hakikat dia. Bagi tahu kita bahawa Allah Ta'ala jadi sumber makanan, kehidupan, nikmat yang Allah Ta'ala bagi pun daripada dia. Dia bagi tahu juga bahawa ini sementara. Isyarat ini sementara. Kemudian kembali pada wahyu. Kembali pada Quran. Allah Ta'ala bagi tahu. Ini ayat untuk tasliah, untuk hiburkan Nabi SAW. Sanuqri'uka falatansa. Wahai Muhammad, wahyu ini kami akan baca pada kamu. Jaminan daripada Allah. Falatansa. Lam sini, lam nafi. Lam nafi. Bukan lam nahi. La tansa. Kamu tidak akan lupa. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan baca Quran ini pada kamu. Dan kamu tidak akan lupa. Kamu tidak akan lupa. Jaminan daripada Allah. Ketika mana ayat ini diturunkan, masih lagi Nabi bimbang. Dan seperti mana Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Qiyamah, kan? Tak, Nabi ikut. Bila Jibril turun ayat, Nabi cepat-cepat nak ikut. Ataupun selepas tu Nabi SAW duduk ulai-ulai-ulai, takut. Mana Nabi duduk ulai baca, takut. Takut duduk pelacar lagi, kita kata. Duduk pelacar. Allah Ta'ala kata, La tuharit bihi lisanaka li ta'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa Qur'an. Kami yang bertanggungjawab. Kami akan kumpulkan Qur'an. Sini pun Allah Ta'ala bagi jaminan. Kami akan baca pada kamu Quran. Maka kamu tidak akan lupa. Kamu tidak akan lupa. Jaminan daripada Allah. Illa Masya Allah. Kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kecuali apa yang Allah SWT kehendaki. Yang Allah Ta'ala nak mansuhkan, menyebabkan Nabi lupa. Kecuali bila kami kehendaki. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, jangan bimbang. Mana? Kamu tidak akan lupa. Dia kembali ilmu Allah Subhanahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Subhanahu ta'ala tahu belaka yang dinyatakan, yang dikeraskan suara, ataupun wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Sini pun gharib juga kan. Quran biasanya kalau al jahru dia bersama dengan sir. Dalam Quran ni Allah Subhanahu ta'ala guna kalimah sir dengan lawai bagi jahr. Tak. Wa asirru qawlakum aw jahru bih. Dalam Quran, kan? Kamu sembunyikan ucapan kamu ataupun kamu kuat, kan? Allah Ta'ala tahu belakang. Wa asiru qawlakum aw jaharu bih. Biasanya digabungkan jahar dengan sir. Sini Allah Ta'ala tak kata innahu ya'lamul jahra wama sir wama yasur. Tak. Apa yang disebut tidak. Allah Ta'ala ubah wama yakhfa. Wama yakhfa. Apa yang tersembunyi. Dia kata ma juga. Wama tu dia dengan makna umum. Tak. Ma tu dengan makna umum, dengan makna kullu. Wa kullu ma yakhfa. Allah SWT tahu belaka apa yang dinyatakan, apa yang zahir dan apa yang tersembunyi. Segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi nak bimbang apa? Allah Ta'ala naik ilmu dia untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa ma yakhfa ni dia boleh jadi ingatan, zakirah, ingatan ni. Bapa jadi tak ingat tu kerana tersembunyilah. Tersembunyi. Kalau zaman kita ni, zaman teknologi, kan tak? Tak. Memang ingatan seseorang kadang-kadang tu, bukan tak ada, ada tersembunyi.
Sebab tu dengan kaedah lain boleh keluar ke? Dengan kaedah lain ke? Tak. Rawatan ke? Tak. Orang yang mana teringat lupa dah. Dia ada kaedah tak. Sama ada tentera ataupun perisi dia boleh keluar ke? Ingatan tu. Dengan kaedah-kaedah sebab benda tu tersembunyi. Benda tu tersembunyi. Jadi Allah Taala bagi innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia tahu perkara yang nyata dan perkara yang tersembunyi. Dan ini jaminan daripada Allah. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudah kepada kamu al yusra lil yusra. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaminan. Ini pun qanun Allah Subhanahu wa taala. Tak qanun dengan tasbih. Tengok Allah Taala bagi tahu subbihi isma rabbikal ala. Ini kelebihan tasbihan, kelebihan zikrullah. Kelebihan zikrullah. Isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala perintah kepada Nabi subbihi isma rabbikal ala. Lepas tu ayat seluruh tu tak Allah ya. Natijah dia gambar dia. Natijah dia Allah Subhanahu taala bagi tahu wa nuyassiruka lil yusra. Dengan sebab kena tasbihan. Dengan sebab tasbih, dengan sebab zikrullah ni wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan untuk kamu lil yusra. Lil yusra gambar dia. Yusra ni syurga. Mana jalan menuju ke syurga? Jalan menuju ke syurga. Jalan ketaatan, jalan ketaatan ni kaedah. Ni Quran yang ajar pada kita, ni ajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bagaimana kita dapat bangun tunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak. Maka jalan dia apa? Dengan tasbih, dengan sembahyang. Ini tasbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan kita tahu kan dalam hadis kan. Nabi bila waktu sembahyang Nabi akan ayat pada bila? Ya bila arihna bisalah. Wahai bila, rehatkanlah kami dengan sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain Nabi bagi tahu ju'ilatis solah qurratu ain. Sembahyang ni Allah Subhanahu taala jadikan sembahyang ni apa? Qurratu ain. Penyejuk mata. Jadi sembahyang ni penyejuk mata Nabi dan juga tempat rehat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu daripada Baqarah sampai Ali Imran tu suara kat tak ada gabut, rehat. Daripada mana kekuatan ni dapat ni Allah Taala bagi tahu wa nuyassiru, kami mudahkan untuk kamu lil yusra. Untuk segala amal yang ketaatan. Dan ini mari daripada mana ni? Subbihi isma rabbikal a'la. Subbihi isma rabbikal a'la. Tasbihlah kepada Tuhan kamu. Tasbihlah nama Tuhan kamu. Zikirlah dengan sebut nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Bagaimana nak supaya tasbih tu ada hakikat dia? Kenapa hati tetap Allah? Sebab tu Allah Ta'ala jelas kita tetap dia. Sebab tu zikir. Tanpa memahami Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana satu orang nak dapat hakikat? Tengok Allah Ta'ala ajar Nabi SAW. Sabihi isma. Zikirlah kamu wahai mak pada Allah Subhanahu Ta'ala dengan sebut nama Allah yang maha tinggi. Siapa dia Allah? Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Bagi tahu. Kemudian isyarat. Dunia ni sementara. Dunia ni sementara. Sulit sehingga mana dalam perjuangan ni. Tasbih. Dunia ni sementara. Isyarat pada Allah Subhanahu Ta'ala. Ada pun tetap wahyu. Kebimbangan Nabi. Takut tak ingat. Takut terlupa ni. Allah Ta'ala jamin. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu natijah dengan sebab tasbih, dengan sebab patuh wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan. Kami akan mudahkan jalan ketaatan. Ini qanun Allah Subhanahu Ta'ala. Qanun Allah Subhanahu Ta'ala, Allah Ta'ala akan mudahkan. Begitu juga dengan jalan dengan ghaflah, dengan tidak zikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan derhaka. Jalan derhaka. Sebab tu tengok orang mana tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mudah. Tak buat amalan-amalan yang mana benda tu payah juga kan. Tak nak curi, nak masuk rumah orang tak pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Bukan senang. Mak semalam tak tidur dia. Bukan kata dia tidur dulu. Tidur tu gak bangun pada dia kena cek tuan rumah kena. Kan main payah. Payah juga. Tapi apa jadi mudah dia? Oh jadi mudah. Dia natijah dia gitu. Allah Subhanahu taala bagi tahu. Ni qanun dia dah. Qanun dia. Manusia bila putus hubungan dengan Allah, maka Allah Taala akan mudahkan dia jalan al-usra. Jalan ke neraka. Siapa dia ada hubungan dengan Allah, Allah Taala akan mudahkan jalan ke syurga. Allah Taala ta'yid tak untuk melakukan amal. Melakukan amal. Jadi sebab tu amalan ni kita buat bukan kerana kesihatan, bukan kerana kita ada masalah apa, bukan amalan ni hanya kita dapat dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab peringkat tengok Nabi daripada sahabat, kita baca kisah-kisah mereka, bagaimana mereka dengan amalan mereka. Permulaan kita sudah bagi tahu, permulaan semua payah belaka. Tapi bila sampai satu peringkat, Allah Taala bantu jadi mudah. Jadi mudah. Kalau tidak ke? Tak. Sebab kita kena faham. Tak. Sebab kita lah ni boleh puasa ke tak? Tak. Tok Imam baru baca SPP. Tak. Wasak lalu. Baca separuh sudah lah. Tak kot. Letih. Kalau Tok Imam baca, nak baca SPP juga, suruh baca cepat. Baca lama-lama. Letih. Bukan masalah letih tu. Iman lah. Mana amalan ni penak ni. Sebab apa? Sebab ghaflah. Sebab dosa. Sebab ran yang mana sebelum ni Allah tak nak sebut dah. Dia begitu dah konsep dia. Ya jadi, ya sampai satu peringkat maksiat dia dosa ni yang menyebabkan satu orang ni tak boleh nak buat amal. Berat. Sebab tu kena istighfar, sebab tu kena tasbih, kena zikir pada Allah untuk bersihkan, untuk bersih. Sampai satu peringkat dengan sebab bersih ni, dia akan jadi seperti mana Nabi SAW, Allah Taala beritahu, kami akan mudahkan dia semua. Dia jadi sedar. Dia jadi sedar. Tak ada gapo. Ni sembahyang Jumaat pun, sembahyang Jumaat baik ke sembahyang Jumaat? Terima sembahyang Jumaat baca alam tarakah sudahlah. Alam tarakah sudah. Ada. Jiwa yang bermasalah, jiwa yang bermasalah. Ambo diri lama jadi nak pitah lalu. Nak pitah macam-macam alasan. Tak. Dia lama. Gua lain boleh buat, gua lain tak ada pita-pita. Gua lain buat. Gua lain. Tak ada apa-apa. Tanya semaya jadi nak pita. Padahal kalau kita kata semaya terawih, duduk ya. Tak boleh nak cantik kan, duduk. Duduk pun tak boleh juga. Bukan masalah, bukan masalah berdiri. Masalah tak boleh duduk dalam masjid tu. Panah, panas. 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 Tak boleh duduk dalam masjid tu. Masjid. Duduk pakai colek, sejas tengah tak apa. Tak ada apa-apa. Tapi tak khabar, umat tak khabar. Dia tak khabar, tuan tu tak khabar. Tak khabar. Ini Allah Taala bagi tahu kan subbih isma rabbikal surah ni. Sebab bila kita cek, boleh tengok sembahyang rasa berat, tak sembahyang sunat rasa berat. Ini kerana ran, kerana dosa, kerana dosa. Lepas tu obat dia lagu mana? Subbih isma rabbikal. Zikir. Sebab tu Nabi ajar pada kita zikir paling kurang. Tak zikir lepas sembahyang asah dia. Zikir sebelum tidur, lepas zikir pagi petang. Ini penawar kita. Kena belajar. Lepas tu, nak supaya rasa zauk tu. Kenapa kita tetap Allah SWT? Tengok Allah tak nak ajar Nabi SAW. Zikirlah pada Allah SWT. Sucikanlah nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Siapa dia? Kena jelas. Yang buat kamu. Yang menyempurnakan kejadian kamu. Yang menentukan segala sesuatu. Yang bagi petunjuk. Yang cipta sumber makanan kamu. Dan dunia ni sementara. Tetap Allah. Hakikat dunia. Ini cara Quran. Kemudian bagi tahu. Fadzakir. Kemudian nasihat pada Nabi. Fadzakir, teruslah wahai Muhammad. Bak, perlu kekuatan. Ini kekuatan da'in. Tak, ini kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat sabar, menanggung mehnah ujian ni, tak nak baiki umat. Tak, 13 tahun di Mekah ni sumber kekuatan Nabi sallallahu. Allah Ta'ala bagi fadhakir, oleh kerana itu wahai Muhammad, teruslah fadhakir inna fa'ati, bagi peringatan, kembali semula. Kalau kita ayat ni kembali, siapa ke ayat surah Abasa wa Tawalla, innaha kalla innaha tadhkirah, ketahuilah bahawa Quran ni tadhkirah, peringatan. Jumpa dengan orang sombong sarung mana, degil sarung mana, siapa surah wailil mutaffifin kan, Allah Ta'ala gambarkan bagaimana golongan yang buat nganying. Bila tengok Nabi keluar buat nganying, bahkan dia kata orang Islam tu pula sesat, Nabi pula sesat. Dia sama peringkat lagu tu. Kekotoran jiwa manusia ni bila tidak ada hubungan dengan Allah ni, dia jadi nizam jadi terbalik ni. Orang jahat dia nampak baik, orang baik jadi nampak jahat. Dia jadi lagu tu. Dan ni bahaya natijah dia. Sebab tu Allah SWT sentiasa ulang bagi tahu perkara ni supaya kita umat Islam ni sedar di atas bahu kita ni ada beban risalah. Yang mana untuk kebaikan seluruh manusia. Bukan masalah nak sebarkan Islam, nak suhu Islam. Dia ada. Dia, Islam ni satu cara hidup yang mana bila masuk dalam kehidupan manusia ni, manusia tu baru jadi molek. Baru jadi molek. Cuma kita, masalah kita, biar kita masuk dalam kita. Tak, produk ni, biar kita guna. Kita nak ngeping lagu mana, kok, kita tak ajar makan lagi tak? Tak ajar makan lagi.
Sebab orang tengok kita. Tak, orang tengok kita. Sebab tu kena telan, kena rancang. Kita belajar guna kecerdikan kita yang Allah Ta'ala bagi, sebagaimana paling kurang pun seperti mana kita bina dunia kita lah. Bagaimana nak bina akhirat kita, bagaimana nak bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan melalui kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala rancang masa. Fadhakkir in nafa'ati dhikra, sesungguhnya peringatan itu akan bagi manfaat. Tapi untuk siapa? Tengok, saya zakkaru man yakhsha, yang akan dapat ambil pengajaran hanya man yakhsha, orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu cerita tentang Allah akhirat. Allah di akhirat ni dibagi tahu berita ni, bila mati hidup semula, dari sana ada kebangkitan, ada hisab, supaya menimbulkan dari hati manusia takut dan semua orang kena ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila hati tu rasa takut pada Allah, maka peringatan-peringatan yang akan bagi manfaat pada hati dia. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu begitu. Dia sentiasa ulang, saya zakkaru man yakhsha, yang akan dapat ambil pengajaran hanya man yakhsha, yang takut, yang bimbang. Satu hari dia akan mengada Allah, satu hari dia akan dibangkitkan di hari akhirat. Wa yatajannabuha al-ashqa, Allah Ta'ala bagi, yang akan menjauhi tazkirah ni, yang akan menjauhi Quran ni, az-zikra ni, siapa dia? Al-ashqa, paling celaka ni. Yang paling celaka. Mana orang yang menjauhkan diri daripada Quran, daripada peringatan ni, Allah Ta'ala bagi tahu al-ashqa, itulah orang yang paling celaka. Dia orang ni alladhi yaslan naral kubra, orang yang mana akan masuk dalam neraka al-kubra. Kemudian di sana lagu mana? La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Gambar azan. Seperti mana Zahir. Mana tidaklah hidup tu bagi manfaat pada dia. Begitu juga dia tidak akan mati. Dah hidup tak bagi manfaat, lepas tu mati. Mati dah juga. Azab. Suasana yang penuh azab. Suasana yang penuh azab. La, Allah Ta'ala gambar. Summa la. Kemudian di sana dia tidak akan mati. Tidak akan mati. Wala yahya. Dia tidak akan hidup. Tidak hidup dengan sempurna. Tidak hidup dengan sempurna. Tidak mati dan tidak hidup. Allah SWT. Mana azab secara mana, kena bakar dalam api, dia tidak akan mati. Tidak akan mati. Wala yahya, dia tidak hidup. Tidak hidup. Sebabnya yang Allah Ta'ala gambarkan secara ringkas azab. Kemudian bagi tahu kepada orang yang mana tasbih tadi, kembali semula. Tadi natijah kan, kesan tasbih ni al-ta'yid daripada Allah. Allah Ta'ala akan bantu kita, bantu hadir majlis ilmu, bantu tak baca Quran, bantu tak, supaya kita ada kelazatan dalam ibadat, dalam buat kebaikan, dalam infak, dalam gapo-gapo kebaikan. Sebab tu kena rancang. Tak. Tambah-tambah waktu yang Allah Ta'ala sebut. Bil ghudwi wal asr. Pagi dan petang. Pagi dan petang. Tak kira lah. Lo ni sibuk kau. Tak. Muka kerja kan. Tak. Tak. Kena ada. Sebeh kena ada. Tak. Sebagai alat untuk kira dah. Nabi sebut 100 kan. Nabi sebut 100. Kalau kita kata zikir lepas maya 33 kali. Tak apalah. Boleh kira ruah-ruah tangan. Ni siapa 100? Lepas 100, lepas tu 300, subhanallah, alhamdulillah, 100, istighfar 100, kena selawat 100, kan banyak kan? Tak ada lah, sekadar Allah, tidak ada masalah. Bahkan kalau kita tengok sahabat-sahabat sahabiah kan, Abu Hurairah kan, dia ada bukti tamar kan? Sebagai Allah kira juga. Mana kira? Kok sebeh ni jadi bid'ah, bukti tamar tu tak bid'ah. Nak mungkin banyak bukti tamar lah ni kan, pakai bawa tank, kan susah jadi hidup kan? Kalau mikir lagu tu, dia sebagai Allah, sebagai Allah. Bagi anak untuk kata untuk kira dia kira ni bab orang kita nak ikhlas tak payah kira zikir-zikir kira nak kira agama dan dia kena ada satu asahan sebagai istiqamah kan dia kena kalau duk main lagu tu kan lama-lama tak buat dia kena istiqamah dia kena gitu sebab tu Nabi ajar sendiri ada zikir Nabi ajar kok kira ada zikir Nabi suruh tak payah kira. Tapi zikir hukum kira kena ada. Sebagai asah. Sebagai asah. Sebagai asah. Cuma lepas maya kan boleh kira dengan tangan mudah je. Kan? Nabi pun, cara Nabi pun mudah. Kan? Dengan ruas-ruas jari je. Ya? Maya. Cuma zikir hukum petai pagi dan petai ni. Ruas dah kita sibuk kan. Maka di jabat ke. Dalam perjalanan ni kan. Kita tak payah kira dah. Kita pakai zikir. Ya? Mana habis 100. Subhanallah, alhamdulillah, walailah, Allah akbar 100. Istighfar 100. Lepas tu selawat 100. Ini asah. Setiap orang kena ada. Kena ada zikir. Allah Ta'ala sebut sama. Tasbihlah pagi dan petang. Pagi dan petang. Pagi dan petang.
Perintah sama dalam Quran. Perintah sama pagi dia betul. Ya, mula-mula tu kena ada zikir dulu. Lepas tu baru kita hayat, kita hayati dengan tadabbur Quran. Baru zikir kita akan bagi kesan. Dengan digabung ke dua tu. Digabung. Dia kena gabung ke dengan dua tu. Tak kena ada asah. Sebab ni Allah Taala bagi tahu, tasbihlah pada Tuhan kamu, kesan dia gapo? Wa nuyas, kami akan mudahkan. Insya-Allah. Ini betul takyid daripada Allah Subhanahu. Dan sekali lagi, qad aflaha man zakka. Sesungguhnya berjayalah orang yang mana membersihkan jiwa. Dengan apa? Dengan tasbih. Ayat lain dengan semaya. Ini alat-alat untuk membersihkan jiwa kita. Tengok Allah Taala sebut, qad aflaha man zakka, man tazakka, berjayalah man tazakka. Siapa dia berusaha untuk membersihkan jiwa dia, wa dzakara isma rabbih. Dia zikir pada Allah Subhanahu wa taala, fasalla, pun dia semaya. Ini alat-alat dia dan kita perlu tak minta dengan Allah SWT, biar Allah Taala bagi taufik ni. Sebab tu kita kata amalan kebaikan ni dia taufik daripada Allah. Dia bukan sebab kita, seperti mana kita buat alasan dah Allah, kita nak tolong sangat pun tak ada, kita pun tak ada juga nak infak ni. Kalau boleh kita nak infak macam tu bahagian buah boleh kan. Buah. Tak. Ha ni bahagian hakikat ni. Tak. Infak ni seperti mana zikir lah. Kena zikir. Zikir kan tak ada alasan tu. Zikir semua boleh zikir. Zikir benda yang mana semua orang boleh zikir. Bapa tak boleh zikir juga. Ha, sama dengan infak kan. Ingat orang infak tu boleh bagi. Boleh bagi ke masjid. Boleh jamu orang makan. Boleh betul ni. Kerana sebab dia kaya. Dan sebab Allah Ta'ala pilih dia. Allah Ta'ala nak guna harta dia. Allah Ta'ala nak muliakan dia. Dia sebab dia usaha lama dah. Dia diminta dengan Allah SWT. Dia mesti lalu jalan tu. Jalan tu. Kalau tidak tak boleh. Kau tidak tak boleh. Dia seperti mana zikir? Tengok sihat belakang. Apa tak boleh zikir juga? Tak boleh zikir. Sebab tak ada taufik daripada Allah SWT. Allah Ta'ala tidak kenal. Allah Ta'ala. Bila kita faham hakikat-hakikat begini, tak barulah kita merintih doa pada Allah SWT. Biar Allah Ta'ala bagi taufik pada kita. Cuma asah tu kena ada. Zikir lepas semaya. Kalau tak buat lagi 33 tu, buat 10 dulu. Tak buat 33 lorak dah. Mudah-mudah lah. So, lama-lama tu kena 33 dah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Setiap kali lepas maya ni, kita pun wajib pada diri kita sendiri. Kalau tu lupa tu kena qadha. Dia qadha. Nabi kan gitu ke? Kan? Amalan-amalan ni, dia kena qadha. Nabi qadha. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Tak. Nak buat sejuh lalu, tak boleh kan? Setengah juh dulu. Tak. Sehari setengah juh. Lagu-lagu mana apa, cawat kota setengah juh. Tinggal, mari tak baca Allah. Hari ni qadha. Hari ni kena qadha. Nabi qadha. Nabi SAW qadha kan? Nabi dalam hadis, dalam Musnad Ahmad, dalam kitab Abu Ubaid Al-Qasim berkenaan dengan Fadailul Quran, Nabi SAW selepas Fathu Mekah, rombongan luar mari. Ada satu rombongan yang terbagi tahu, kami bila sampai dekat Nabi, tiap-tiap malam lepas Isyak Nabi mari jumpa kami. Tak, Nabi mari jumpa kami, ajar kami Islam. Tak. Kemudian satu malam tu kami tunggu Nabi, Nabi tak mari. Sehingga lewat, baru Nabi mari. Maka Nabi mereka tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tak datang seperti mana biasa kamu datang? Nabi beritahu, habasani hizbi. Apa? Zikir mana wiri aku. Baca-baca yang Nabi kena baca tu, mahalnya dia daripada mari. Nabi tak ada habis. Nabi sempurna kan dulu. Itu baca Al-Quran Nabi SAW. Nabi sendiri ada baca dia. Tak. Jadi selepas Nabi pergi, jadi rombongan ditanya pada sahabat, Hizbi Nabi itu lagu mana? Maka sahabat beritahu, Hizbi Nabi ini salasah, khamsah, sabah, tisah, ehda asyar, salasata asyar, khamsata asyar. Ini Quran ni. Cara Nabi baca Quran. Cara Nabi baca Quran harian. Kalau kita kata, Nabi khatam Quran 7 kali seminggu, tiga surah. Tak. 3, 5, cara Nabi SAW yang ajar para sahabat, ada wirid dia, ada bacaan dia yang perlu. Hak ni perkara ni kita kena titik berat. Ini rahaniah kita ni, makannya rahaniah kita ni. Allah Taala bagi tahu, qad aflaha, berjayalah man tazakka, siapa dia berusaha untuk bersihkan jiwa. Wa dzakara isma, itu dengan cara dia berzikir pada Allah dan dengan cara semaya. Kemudian ayat seterusnya tu Allah Taala bagi tahu punca manusia tak terkesan dengan tazkirah, dengan Quran. Punca manusia tak terkesan dengan Quran. Walaupun dibaca pada mereka, diberitahu
Allah Taala kata bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan sebenarnya bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan sebenarnya kamu sangat terkesan dengan kehidupan dunia, kamu mementingkan kehidupan dunia. Ini punca, punca dia. Quran bukan suruh buat dunia, tengok kalau begitu. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itulah lebih kekal. Quran tukar, Quran bukan suruh tukar dunia. Siapa dia mana boleh tolak dunia? Quran suruh jadikan dunia ni akhirat. Allah SWT dan Nabi mari ajar pada kita bagaimana nak jadikan dunia kita ni jadi akhirat. Apa yang Allah Taala bagi ilmu dunia kita biar jadi akhirat, biar jadi akhirat. Harta kita biar jadi akhirat, biar jadi akhirat belaka. Dia tak boleh mak, kalau ni kita akan dapat buat bila kita jelas akhirat. Bila satu orang jelas akhirat, barulah dia boleh dahulukan akhirat. Kalau tidak, kacak saja. Kalau bukan setakat cakap saja, kalau tidak dia duk dengan cara susah, ha? Tak. Dengan cara silap faham. Dia baca kisah-kisah ulama atau contoh kisah para sahabat ataupun kisah nabi-nabi dak, bahawa mereka ni tidak pandai dunia. Maka dia ingat bukan dengan guna dunia. Dia kaya ke, dia ada harta ke, jadi dia mula bina cara dia sendiri. Tak. Mula buat persepsi sendiri. Tak. Dengan tolak dunia. Tak pakai motor buruk je. Kan agak zuhud kono-kononya. Kono-kononya. Tak si pakai gua tu. Padahal kena dengan perangai dia dah, pesen kupik dah dia sendiri tu, pesen gitu dah, jimat dah dah. Maka pakai motor buruk, kereta buruk, itih ada, gapo-gapo tak guna. Alasan gapo dah kerana zuhud kono-kononya. Sedekat akhirat dia tak jelas. Akhirat dia tak jelas. Ha ni. Dia jadi kesal, dia jadi lagu mana? Ha, jadi tengok orang pakai kereta besar agak. Ha, jadi nak marah, ha? Nak nunjuk tu mari masjid pakai kereta besar. Dia jadi lagu tu. Sebab apa? Sebab dia tak jelas akhirat. Dia tak jelas akhirat. Dia jadi masalah. Dia, bukan setakat dia jadi, dia jadi sakit hati. Dia tengok ustaz pula mari macam ni. Oh, ustaz gapuria lagu ni. Ha, lagilah sumak dia. Dia jadi masalah. Sebab dia silap faham. Dia silap faham. Zuhud tu dia silap faham. Warak tu dia silap faham. Dia sebenarnya Quran bagi tahu pada kita. Orang yang mana zuhud, orang yang mana warak ni, sebab dia jelas akhirat. Dia jadi kurang berhi pada dunia ni. Dia jadi pakai kereta biasa, boleh tukar kereta baru, tak tukar kereta baru. Sebab apa? Sebab dia jelas akhirat. Bila dia jelas akhirat, maka duit sepatut dia boleh guna tu, dia guna untuk akhirat. Sebab tu dia tak sakit hati, bahkan dia rasa rugi. Oh, rugi. Rugi dia tu. Sepatut kalau dia kan, guna duit itu untuk kebaikan, untuk begini, untuk bina akhirat. Dia beza tu, suasana dia. Dia sudut pandai dia akan beza. Sebab tu dia jadi tak sakit hati, bahkan dia rasa orang yang mana guna harta dia dengan semahu hati dia tu, rugi. Kalau dia kata, mana hidup pandai dah sekadar begini. Tak, tapi lebih tu dia boleh guna lagi, lebih lagi. Sebab dia jelas. Kita buat contoh seperti mana bangla. Bangla yang boleh hidup tempat kita Indonesia, yang boleh hidup kita dengan skodan, naik basikal, yang kerja atas minyak tak. Boleh beli motor, gaji dia, kerja-kerja ni. Nak beli motor, boleh beli kereta, boleh buat dia. Tapi tak beli kereta, tak beli motor. Kalau boleh basikal apa, kalau boleh murah sekali. Asal boleh gerak ya. Boleh gerak. Dia tak deki sikit abuk tengok, oh kerja sekali dengan dia tu beli motor. Kau beli motor gapa, dia tak deki sikit abuk. Kau pakai kereta, dia tak sedeki. Sebab apa? Sebab dia guna hak dia ada tu, dia gata tempat dia tu. Di tempat dia tu, kampung dia tu, dia beli tanah, dia beli rumah, dia beli ni, dia beli. Duit-duit dia di atas semua tu untuk aset dia. Jadi dia tengok, dia sengih saja, tengok. Dia orang duk tunjuk beli kereta gapo dia dak. Berapa sebulan? 1000 setengah sebulan bayar ansuran. Ya, 1000 sebulan, 500 sebulan, dia sengih saja. Walaupun dia pakai, dia tak rasa hina. Sebab apa? Sebab dia hina. Bahkan dia rasa dia mana rugi, tak ada ke satu, tak cedik. Kesel. Sebab apa? Sebab dia jelas. Tapi kalau tak jelas perkara tu, kan, duk main, kau kita pendatang, demo tak apa, kita tempat tel, kan? Ugi, kan? Tak, ugi. Tak jelas. Sebab tu Allah SWT sentiasa bagi tahu pada kita, punca yang menyebabkan manusia tak boleh nak bersihkan jiwa ni, ke apa? Sebab mementingkan dunia, bal tu'thiru, terkesan dengan dunia. Sebab apa terkesan dengan dia? Sebab tak tahu akhirat ni lagu mana. Sebab tu Allah SWT kata, wal akhiratu khair. Allah bagi tahu, akhirat tu lebih baik, wa abqa, dia kekal akhirat tu. Dan apa dia yang untuk bina akhirat? Zikrullah, bina hubungan dengan Allah SWT. Inna hadha lafis suhufil ula, Allah Taala bagi tahu, tengok penutup ni.
Inna hadza, sesungguhnya ni perkara ni ni akhirat lebih baik lagi. Dengan zikrullah tu Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalan ke syurga. Yusra. Tak, dengan sebab zikrullah ni jiwa satu orang tu dapat dibersihkan. Allah Taala kata in hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya ni perkara ni termaktub bukan dalam Quran aja. Dalam kitab-kitab dulu pun. Dalam kitab-kitab gini berlaku. Suhuf siapa dia? Kitab siapa dia? Kitab Ibrahim, kitab Nabi Musa. Sebut dua tokoh. Sama ya. Sama yang apa ada dalam kitab Taurat, sama yang ada dalam kitab Nabi Ibrahim, bahawa ini hakikat dia. Ini hakikat. Sebab tu tengok kehidupan Nabi Ibrahim. Biar kita jelas. Biar sudut pandang kita tu tak sama dengan mereka satu peratus, tapi ada keserupaan sedikit sebanyak menyebabkan kita boleh bina kehidupan seperti mana mereka telah bina sebagai contoh kepada kita, kepada kita. Ini surah Sabbih Isma Rabbikal A'la yang dibaca boleh kata terawih ni kak, baca sokmo ni. Surah yang mana bagi tengok Nabi buat semaya witi, sebenarnya semaya witi. Surah ni bukan semaya baca terawih. Surah ni dibaca pada orang semaya witi. Di antara surah semaya witi yang Nabi baca surah ni. Surah ni. Semaya witi. Jadi witi kita bukan bulan Ramadan, bulan tak Ramadan pun baca sokmo. Bayang ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi muka kita ajar kan witi sorka, okey tak? Witi sorka Fatihah lepas tu kul huwallah pula. Tak apa kul huwallah tu. Istiqamah lah. Tapi siapa satu peringkat kan? Baca kepada Fatihah Sabbih isma rabbikal a'la. Tengok kemah-kemih cara Nabi SAW. Lepas tu Fatihah kuliah. Lepas tu Fatihah kul wallah kul anbar kul. Cukup sempurna. Setiap-tiap malam orang mukmin, Nabi mana guide bimbing umat ni supaya jadi umat yang terbaik. Cukup sempurna dengan semaya witir pun sempurna. Mana dengan tazkirah dengan pengajaran yang ada dah. Tapi muka tak faham kan tak? Muka tak faham. Tak. Dia kena pujuk sikit. Jangan. Masa ni sedak ah. Masa ni nak wah kalau gitu buat gini lah kemah muka nak belajar dah ni. Tadabbur dah ni. Witir baca sabih, lepas tu nak buat 3 rakaat. Lepas tu baca kuliah, lepas tu baca kul huwallah kul anzabat kul inna. Ha 3 rakaat. Masa ni ya semangat ni bila puasa ni. Lepas ni ngaju kena 10 malam sebulan gak. Allah. Lepas tu gak dak pergi. Dak semaya isyak 4 rakaat, semaya ba'diyah 2 rakaat. Ne dah. Tambah hak ni pula. 3 9. Malam 9. Hai. Ngaju hari. Tubuh ni ngaju. Dak. Tubuh yang banyak banyak gabah ron ni. Dak. Dia jadi perik ni. Jangan bina sikit-sikit, bina sikit-sikit. Biar saya, biar saya, biar lama tapi biar kita rasa saya. Biar kita marilah waris ke, marilah gapo dia ke, natu balik ke, cucu balik ke, dak saing mari telefon ke, tak tinggal. Dak amalan kita jadikan asah ni. Jadikan asah. Suratul Ghasyiyah, tetap kiamat. Tetap Allah, tetap kiamat. Sebab ni asah untuk berubah ni, memang kena jelas tetap akhirat. Akhirat. Bila kita ada fikir untuk selamat akhirat kita, rumah tangga kita begitu kan. Perbualan kita dengan isteri kita, dengan suami kita, kira. Bahkan kita boleh melibatkan anak kita. Satu keluarga yang cukup indah. Kehidupan kita akhirat. Kehidupan kita. Si ahli keluarga, bila mula fikir tetap akhirat, kira, maka keluarga itu akan selamat. Seperti mana gambaran dalam surah Tur kan. Perbualan ahli syurga, bila mereka tanya, bagaimana kamu boleh selamat? Tengok dalam surah Tur. Gambaran dia. Kerana kami masa tahun lalu takut pada Allah. Takut akan hisab. Takut. Keluarga dia. Masuk syurga. Tak. Allah tak nak gambar kepada kita. Dan kita bina. Pujuk. Gunalah cerdik kita ni. Tak. Cerdik kita duk bina dunia ni. Kita alih. Tak. Jadikan tajuk. Kita dengan isteri kita. Dengan suami kita ni. Akhirat. Tak. Dengan anak kita. Mana sudah nak mula nak matai tu. Mula nak cerdik tu. Tak. Banyak cerita tentang akhirat. Dunia tidak akan jejahan. Bahkan dunia tu kita akan jadi lebih indah lagi sebenarnya. Lebih indah lagi. Suratul Ghasyiyah, surah yang diturunkan di Mekah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Betul soalan. Sama dengan suratul Dahri. Untuk kejutkan kita, datangkan dengan betul, betul, apa dia? Pertanyaan, soalan. Hal ataka, dia jekoh kan punya. Hal, adakah kamu tahu, adakah telah datang pada kamu, hadithul Ghasyiyah, cerita tentang Ghasyiyah. Ghasyiyah ni apa? Kiamat. Kita berlakunya kiamat al-ghasyiyah. Mana satu keadaan yang mana akan mari meliputi, tak ada siapa dia boleh terlepas. Satu keadaan yang mana akan kena berlaku.
Bila mari kiamat ni, tak ada siapa boleh terlepas. Sebab tu dinamakan ghasyah, kiamat dengan ghasyah. Nak gambar dia, tengok suratul haji. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiati. Allah Ta'ala bagi tahu. Hari yang mana kamu kalau melihat. Allah Ta'ala nak gambar kepada kita keadaan dahsyat tak dahsyatnya. Ibu susu tu akan lupa tentang anak dia. Ibu yang sedang menyusu atau ibu yang mana ada anak yang dia bagi susu tu. Bila berlaku hari tu dah, dia tidak akan peduli dah pada anak dia. Bayangkanlah. Dahsyat tak dahsyat hari tu. Dan kamu akan dapat lihat manusia wataran nasa sukar wa mahum bisukar. Allah Ta'ala beritahu. Kamu lihat manusia seolah mabuk. Manusia tak mabuk. Manusia kejut kan. Kalau kita kata trauma lah. Kami kita kata trauma. Tengok orang trauma. Trauma. Kadang yang mana. Tak terkawal. Emosi apa, melebihi hak dah. Kedahsyatan yang berlaku. Bumi hancur. Bumi, apa, lebih pada tsunami. Wa idhal biharu fujirat. Bila laut ni meletup. Gunung berapi, bayangkan. Tsunami di daun, langit utuh, bita-bita semua utuh belakang, bayangkan. Keadaan begitu, Allah Ta'ala kata, hal ataka hadisun. Digoncangkan keadaan begini untuk menyedarkan hati ini. Wa wujuhun yawma idzin khashi'ah. Dia wajah pada hari tersebut, ini gambar hisab. Khashi'ah, senyap. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Tak boleh nak kata gapo, senyap dik. Tak boleh. Khashi'ah. Amilatun nasibah. Amalan yang dibuat dengan penat. Amalan yang dibuat dengan penat tapi sia-sia. Amalan yang dibuat. Allah Ta'ala gambarkan. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Dua bentuk tafsir. Atas dunia ni buat amalan penat-penat. Boleh, ayat ni boleh dikena kepada orang kafir dia juga ahli bid'ah. Orang kafir kan? Yang mana beramal sungguh-sungguh untuk dapat redha Allah. Tak. Atas dasar agama, sungguh-sungguh perjuangkan macam mana. Berusaha keras, tak, untuk tegakkan kefahaman dia. Sungguh-sungguh Allah Taala bagi tahu. Yang mana natijah dia kan? Tasla narun hamiyah. Balik akhirat tasla. Maksud neraka hamiyah. Ataupun ahli bidah. Tak. Yang mana Allah SWT dalam hadis lain gambar kepada kita kan, kena halau daripada telaga kausar. Kerana apa? Kerana dia telah ubah daripada apa yang dia ajak ni Nabi SAW. Ini kesahian dia. Buat amal dia penat-penat. Tak. Tapi tidak. Ini qanun Allah SWT dah. Sebab tu Quran ni ajar kita disiplin. Tak. Agama-agama ni bukan sembrono orang okay. Makin beragama ikut dia ada kanun dia yang perlu dipatuhi. Tak. Kita bukan boleh bina hubungan dengan perasaan kita, rasa bukan agama walaupun rasa agama. Tak. Agama tetap panduan daripada kitab. Dan umat yang mana bina agama ni dengan rasa, tengok Kristian golong yang bina agama dengan rasa. Benda ni berjakit pada umat kita sikit-sikit, orang Islam ni. Mula dah. Tak Kristian kan? Dia bina hubungan dengan Allah SWT ataupun agama dibina dengan rasa banyak, dengan khayalan. Tak. Sebab tu tengok gereja-gereja dia nyanyi. Apa bentuk nyanyi tu dia bina gitu. Agama dia dibina dengan kata-kata yang menyentuh perasaan. Bina. Dan kita pun mula masuk dah. Tengok zikir-zikir kita kan dengan muzik. Lepas kita jadi sedap juga kan. Tak bayar, tak kesan. Lepas kita jadi sedap. Sebenarnya tak boleh benda lagu tu. Benda lagu tu. Tusqa min ayni aniyah. Bila masuk neraka, diberi minum daripada min aynin aniyah. Daripada air yang panah. Daripada min aynin aniyah. Air yang gelegak. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makannya. Min dhari'. Allah Ta'ala bagi. Laisa lahum ta'amun. Tidak ada bagi mereka makanan selain daripada dari' makanan yang berduri, la yusminu, tidak menggemukkan mereka, dia tidak akan menghilangkan rasa lapar, tidak menghilangkan rasa, bahkan azab makanan dan minuman azab semata-mata. Wa wujuhun yawma idzin, ada satu lagi wajah pada hari tersebut na'imah, penuh dengan nikmat, li sa'iha radiyah. Allah Taala bagi tahu. Kerana apa? Kerana amalan mereka ni mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Mana tempat dia? Fi jannatin aliyah, di syurga yang maha tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Dia tidak dengar dari syurga tu perkara lara, tak ada dah lara. Sebab apa? Atas muka bumi dia memang menjauhi dah. Tak suka dah jiwa pun jiwa lagu ni dah. Wa hum anil laghwi mu'ridun. Dan mereka masa tadi dari perkara lara mu'ridun, berpaling. La tasma'u fiha laghiyah. Hiburan kita, hiburan kita Quran. Hiburan kita zikrullah. Hiburan kita Quran. Minta Allah Taala jadikan, Allahumma ja'al Quran rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Quran ni apa dia? Tamai-tamai. Penyejuk-penyejuk dalam dada kita. Tak. Benda ni setakat kita bina, tak bina. Kita ada ganti dia. Bukan tak ada ganti. Allah Taala bagi ganti. Daripada muzik kita ada Quran. Kita ada Quran. Dan Quran ni cukup indah. Dak, lepas tu kita ada imam-imam yang baca Quran di mereka cukup indah kan? Kita ada. Tak sibuk ke dengan benda-benda lagu ni. La tasma, Allah Subhanahu Taala bagi tahu. La tasma'u fiha laghiyah. Dia tidak dengar daripada syurga tu perkara yang lara. Fiha 'ainun jariyah. Dalam syurga tu ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah. Ada kata-kata yang mana ditinggikan, tempat-tempat duduk yang ditinggikan. Wa akhwabun mawdu'ah, gelah-gelah yang tersusun, gambaran. Wa namariku masfufah, dak pemandani-pemandani ataupun apa dia? Namarik ni banta-banta yang mana? Yang tersusun, yang terhampa. Wa zarabiyyu mabthuthah, pemandani-pemandani yang terhampa. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Allah SWT suruh perhati. Kenapa mereka tidak perhati kepada unta? Bagaimana dia dijadikan? Bagaimana dia dijadikan? Bagaimana dia dijadikan? Tak ada banyak-banyak suruh perhati unta. Bahkan lebih dahulu daripada langit. Sepatut langit dulu. Tak. Unta dulu. Pasti bagi tahu kerana benda yang paling hampir, benda yang paling hampir. Dia Allah Taala sebut unta Al-An'am dalam Quran ini sebagai contoh pada kita. Tak, contoh yang hampir dengan kita. Tak, makhluk yang mana pada dia pun ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, pada dia tu tanda kebesaran Allah Subhanahu. Makhluk yang mana ditunduk kepada kita. Yang Allah Taala jadikan dengan tangan dia. Wa dhallal, Allah Taala bagi tu kan dalam surah Yasin kan? Kami telah tundukkan tak, binatang Al-An'am ni pada manusia ni. Yang mana Allah Taala telah jadikan dengan tangan juga. Tak, jadikan dengan tangan. Makhluk yang mulia. Cuma sebab dia benda unta dengan manusia ni rapat dalam Quran sentiasa Allah Taala sebut kan. Bahkan suratul Al-Adiyat tu sendiri pun dak surah Al-Adiyat wal Adiyatu Dhabha tu waktu pun unta sebenarnya. Bukan kuda seperti mana kebanyakan mufasir. Walau bagaimanapun bolehlah dak kita nak terjemah dengan kuda pun sebab binatang yang berlari. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu bagi tahu ayat itu berkenaan dengan unta, berkenaan dengan unta. Dia banyak dalam Quran disebut unta. Dan Nabi SAW dalam hadis banyak kaitkan dengan unta. Huk ta'ak pun unta, huk derhaka pun unta juga. Orang mukmin Nabi sifatkan seperti mana sifat unta. Dan orang derhaka pun Nabi sifat seperti mana unta juga. Derhaka pun unta, ta'ak pun unta. Kalau ta'ak lagi mana? Unta kan? Boleh ke? Sifat orang mukmin lagi tu. Sifat orang mukmin seperti mana unta? Ikut orang boleh mudah bahasa. Erat mana? Budak-budak kecil boleh erat. Budak kecil. Kalau suruh duduk, dia duduk. Duduk tengah panah pun. Kalau suruh duduk, dia duduk. Itu sifat unta. Sifat mudah bahasa. Sifat mudah bahasa. Dan derhaka pun sifat unta juga. Derhaka pun. Unta bila terlucuk tadi, tak kena tuel. Unta perangai dia. Kita pergi 5 tahun. 5 tahun kita suap. Makan tu suap. Ke sebuah lembu. Lembu kan? Lembu kena tu kan? Lembu tu dia pergi kan? Oh, marilah lu. Lembu tengok orang pegang lembu. Unta, 5 tahun makan suap. Lucu. Lari. Tak kenal dah tuan. Kenal ikat mana sepuluh suku sahakat. Sepuluh tak jitem. Jumpa dengan unta. Dan Nabi SAW beritahu kan dalam hadis. Hadis sahih. Nabi SAW beritahu, kullukum tadkhulunal jannah. Kamu semua akan masuk syurga. Illa man aba. Kecuali huk taksir. Kecuali huk taksir. Wakilah ya Rasulullah, man abah? Rasulullah tanya, siapa dia? Tak sih. Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa dia taat pada aku, dia akan masuk syurga. Siapa dahaga pada aku, dia, itulah orang yang mana tidak mahu masuk syurga. Hadis yang sama. Riwayat yang lain, lafaz yang lain.
Nabi kata kullukum tadu, semua kamu akan masuk syurga illa man syarada ala Allah, kecuali orang yang mana yang lari daripada Allah syiradatal ibil, seperti mana seekor unta lari daripada tuan dia, lari tu siapa tak kenal tuan, seperti kecuali manusia yang mana lari daripada Allah, okay? Tak kenal langsung Allah, tak kenal, tak khabar langsung dia tentang Allah, tak ada Allah dalam kamu hidup dia, tak ada kesan dia. Sebab tu kena tengok mana unta ni, satu pengajaran ibrah yang mana Allah tak nak suruh perhati sifat-sifat dia. Bahkan Quran pun dengan unta juga, tengok mukmin pun unta, Quran pun unta, derhaka pun unta, derhaka pun unta. Quran ni bagi tahu suruh baca Quran ke, suruh jaga Quran, fahuwa Nabi bagi tahu Quran ni asyaddu tafassuyan ataupun tafallutan minal ibil. Nabi kata bacalah Quran, sesungguhnya Quran ni dak dia lebih liar lagi daripada unta yang terlepas, yang terlepas daripada ikatan dia. Quran, Quran ni bagi orang yang mana hafal Quran, Nabi suruh sentiasa baca, sentiasa murajaah. Sebab apa? Sebab kalau tak baca, tak jaga dia, dia akan terlucuk daripada ingatan ni lebih daripada unta lagi. Dak ngapa dah molek-molek ada Baqarah ke dak? Tak baca setahun ke dak? Baca semula kan, sepo tak jengah apa? Dia jadi gitu. Sepo tak jengah apa? Sepo tak jengah. Dia tak ingat sungguh. Ha. Jadi sebab tu Allah Taala suruh perhati dia, dia banyak berkait dengan kita. Suruh renung hidup dia. Dia makhluk yang ajaib juga, okey. Makhluk yang Allah Taala jadi ajaib, boleh mentah pada pasir. Makhluk boleh tak minum air tak lebih daripada seminggu, tak lebih daripada 10 hari. Tak perlu minum air. Dan juga Allah Ta'ala suruh perhati bagaimana makhluk yang mana diberi nikmat sikit oleh tuan dia, tapi taat pada tuan dia dari satu sudut. Tak sudut taat pada tuan, bila tak terlucut lah. Tak tuan dia guna dia pergi perai boleh, pergi musafir boleh, taat lah. Mana ada mah ni sifat unta yang mana kita perhati, yang Allah Ta'ala suruh perhati. Ada pun manusia diberi nikmat payah basa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu Allah Ta'ala suruh perhati afala yang duruna ilal ibil kaifa khuliqat, supaya kita manusia yang sidik ni ambil pengajaran, belajar daripada binatang ni, belajar daripada unta. Wa ilas sama, dan perhatilah kepada langit. Allah Ta'ala bagi tu kenapa tak lihat langit kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan, yang mana kejadian dia lebih hebat lagi daripada kita, yang mana Allah Ta'ala sentiasa bersumpah wassama, ayat sebelum ni kan, surah sebelum ni wassama'i wattariq, demi langit, demi langit. Perhati ke kejadian dia lebih hebat daripada kejadian kita lagi. Antum asyaddu khalqan amis sama', tengok Allah Ta'ala bandingkan, kamu lebih hebat lagi ataupun langit? Allah Ta'ala tanya. Langit hebat tu banaha, dia yang bina. Allah Ta'ala bagi tu dia yang bina. Dia amin. Tengok Allah Ta'ala bandingkan. Tak. Langit bila Allah Ta'ala perintah supaya mari, tak. Tunduk takut pada Allah Subhanahu. Yang mana makhluk yang mana yang dijadikan lebih hebat daripada kita. Dari sudut kejadian dia. Allah Ta'ala bagi tahu dari sudut kejadian hebat langit lagi. Tapi dari sudut kemuliaan Allah Ta'ala muliakan Bani Adam. Bani Adam. Wa idal jibali kaifan, bagaimana Allah Ta'ala jadikan gunung? Kaifan nusibat? Bagaimana Allah Ta'ala kukuhkan gunung? Tengok gunung. Tak. Nak bandingkan kita, tak ada apa. Tapi Allah Ta'ala law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Takut. Gunung takut pada Allah Subhanahu. Takut pada Allah Subhanahu. Gunung takut. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Hati manusia jadi keras. Sebab mereka lebih keras daripada batu lagi. Batu pun tidak keras lagu tu. Allah Ta'ala bagi tahu. Batu pun takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batu makhluk semua jadi ini semua makhluk Allah Ta'ala belakang. Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala belakang. Suruh perhati. Nabi Musa nak tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan dalam surah Al-Araf kita baca kan, Allah Ta'ala suruh perhati bukit. Tak. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit tu dapat bertahan bila Allah Ta'ala tajalli, maka kamu akan dapat lihat. Jadi bukit yang kukuh yang hebat tu bila Allah Ta'ala tajalli hancur, maka kita tengok betapa lemah. Suruh perhati. Batu orang mukmin tengok langit takut pada Allah. Tengok bukit kan, ha ni takut pada Allah. Mereka lebih takut pada kita lagi. Tak. Kita yang tak ada apa-apa ni, bayangkanlah dimuliakan semata-mata untuk kita bersyukur, untuk jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ni Allah tak nak jadikan terhampang untuk kita nikmat yang kita boleh guna. Fadzakir, teruskanlah wahai Muhammad bagi peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu ni pemberi peringatan semata-mata.
lasta alaihim bimusaitir, kamu ni bukan orang yang mana yang memaksa, bukan yang berkuasa atas mereka untuk paksa mereka supaya beriman. Tidak, illa man tawalla wa kafar, Allah, kecuali man tawalla wa kafar, kecuali kepada mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu taala, fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar, Allah taala akan azab dia dengan azab al-akbar. Kemudian inna ilaina iyabahum, kepada kami dan mereka akan kembali, summa inna alaina hisabahum, kemudian kamilah yang bertanggungjawab untuk hisab mereka, untuk hisab mereka. Kita rehat sekejap. Suruh tengah hajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Sambungnya suratul fajr. Suratul fajr. Suratul fajr. Al-fajru fajar. Waktu fajar. Waktu fajar. Surah yang diturunkan di Mekah juga. Surah yang sebenarnya bila kita baca Quran kan, tajuk surah tu merupakan tajuk utama bagi surah. Nama surah tu tajuk utama dah. Dia biasanya begitu. Allah SWT namakan surah-surah ni kerana benda tu berkait dengan surah tu. Makna segala cerita dalam surah tu dia akan berkait dengan nama tu. Sebab tu kalau kita nak faham, ada dipanggil istilah dakwah surah. Dakwah surah ni, maka nama surah tu sendiri dah. Nama surah. Dia Allah Ta'ala namakan surah ni dengan Al-Fajr, berkait dengan ayat pertama tu. Dia, maksud dia Wal-Fajr, demi waktu fajar. Waktu, bukan sembahyang subuh. Bukan-bukan. Ini Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Dan waktu fajar ni seperti mana kita sudah lalu dah. Waktu fajar ni, waktu duha. Bayangkan waktu fajar ni. Waktu fajar ni mula cahaya keluar. Waktu dipanggil fajar. Fajar ni bila dia ada makna zuhur wal imbisak. Dari sudut bahasa kan, dia makna dia zuhur wal imbisak. Dia zahir kemudian dia melebar cahaya dia. Fajar Sadiq dia begitulah. Fajar Sadiq ni kita boleh tengok ni. Dia akan keluar, dia akan ceroh, kemudian dia akan melebar. Itu fajar Sadiq. Fajar Sadiq dia sifat dia begitu. Dia fajar kadzib, fajar tipu, dia ada keluar juga. Dia biasanya setengah jam sebelum masuk waktu subuh sebenar, ataupun kalau ada sejam sebelum masuk fajar Sadiq, dia keluar fajar kadzib. Fajar kadzib ni dia terbit cahaya juga, tapi dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Kemudian dia akan hilang, kemudian gelap semula. Dia duduk lama baru terbit pula keluar cahaya, kemudian dia akan melebar. Itu fajar. Tapi dia ada makna ke apa? Zuhur wal imbis, makna zahir lepas tu. Itu tabiat fajar. Fajar yang mana dalam Quran. Di mana berkait dengan cahaya. Cahaya yang keluar kemudian melebar, melibatkan cahaya. Dia bagi harapan kan, dia ada makna harapan. Daripada kegelapan malam kemudian ada cahaya. Begitu duha apa kita? Buat duha. Allah Taala bersumpah dengan waktu duha. Ini waktu yang mana perhati tak? Waktu yang indah, waktu yang manusia kan, bila tengok jiwa dia, fitrah dia kan, pandai dengan apa dia, dengan rasa tenang, rasa suka. Dan Allah Taala bersumpah dengan waktu fajar ni sebenarnya surah ni nak bagi harapan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi harapan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa agama ni yang dia diutus dengannya ni akan tersebar. Akan bangkit. Akan bangkit. Seperti mana surah yang kita baca sebelum ni, Allah Taala bersumpah di tengah-tengah tu, fala uqsimu bisyafaq. Surah Insyiqaq. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza asas was subhi idza tanaffas. Allah Taala bersumpah. Allah Taala bersumpah dengan Allah ni, wahai Muhammad. Dia memang begitu. Kadang-kadang dia terang, kadang-kadang dia gelap. Itu sunnah Allah Ta'ala. Malam ada siang. Ada malam ada siang. Bintang pun begitu juga. Cerah, malam, gelap. Ini kanun Allah Ta'ala buat dah. Dan ini kanun. Kanun hatta kita sudah bagi tahu dah, kanun tamadun pun begitu juga. Hatta Islam sendiri pun. Islam pernah zahir. Kemudian tenggelam. Seperti mana zaman kita ni? Seperti mana zaman kita ni? Kita di hujung-hujung lah. Kegelapan dunia Islam ni lama dah jatuh. Ini pun sebenarnya hikmah sangat banyak. Nak, sebab kita naik lama kan, 1000 lebih, 1000 tahun, dekat hampir 1000 tahun, 1000 lebih kan? Tak, kita naik. Manusia ni bila dia lama duduk dalam apa dia, dalam cahaya ni kan, dia sesak dalam cahaya kan, bahaya kan, sesak dalam cahaya. Maka banyak kemungkaran yang dibuat oleh orang Islam. Mereka pun tidak dapat nak faham hakikat-hakikat.
Jadi sebab itulah Allah Ta'ala rasa jatuh tu. Itu memang tabiat dia dah. Tabiat segala sesuatu. Supaya kita belajar apa kesannya. Seperti mana kita Abu Hasan Al-Nadwi kan. Mada khasir al-alam bi'ni hitwatil muslimin. Apakah yang menyebabkan alam ni rugi bila orang Islam ni jatuh? Gak perlu. Rugi belakang. Rugi. Ada pun orang lain tak boleh bantu dah. Tamadun barat tak boleh dah. Miskin dah. Tak nak bina dia. Dia nak bina institusi keluarga dia utuh. Nak bina masyarakat dia utuh. Tak boleh. Dia kena Islam kena naik pula. Dan ni zaman kita ni baca surah-surah begini sesuai. Seperti mana ketika mana surah ni diturunkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kemuncak jahiliyah. Risalah baru keluar, maka seperti mana waktu fajar, walaupun gelap tapi fajar sudah mula menyingsing. Walaupun gelap lagi, sabar ajalah. Sebab tu Allah Taala kata wal fajr, demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Waktu fajar. Walaupun sebahagian mufasir bagi tahun ini Allah Taala bersumpah dengan sembahyang subuh, sembahyang tak apa, boleh boleh masuk. Tapi kita nak faham ni hakikat dia dulu. Sebab baru nak masuk dengan selepas ni. Allah Taala bersumpah dengan ni surah nak bagi harapan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi harapan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu subuh ke, sembahyang subuh ke, sembahyang sendiri ke, masuk dalam itu. Tapi tabiat waktu fajar ni memang begitu. Dia bagi harapan pada cahaya akan datang. Lepas ni lebih terang lagi. Nak bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerdik kan. Dia layak itu. Dia di mana semangat tu makin berkobar. Dak walaupun dia tetap, walaupun dia kata gila, walaupun tak ada orang ikut, walaupun tidak ada beriman, tapi Allah Taala turunkan surah wal fajr demi waktu fajar. Walayalin asr. Walayalin asr. 10 hari pertama bulan Muharram. 10 hari pertama bulan Zulhijjah haji. 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Ini semua aku ada daripada mufasir daripada sini. Mana masing-masing kan? Mana? Tapi Allah Taala bersumpah dengan walayalin ashr. Nakirah pula. Dengan malam yang 10, malam yang 10. Jadi semua malam 10 yang mufasir sebut tu semua ada kelebihan belakang, ada kelebihan belakang. Ada kelebihan belakang. Dan kita boleh terima belakang. Malam 10 akhir Ramadan. Malam yang mana? Yang cukup bermutu untuk islah, untuk baiki jiwa. Untuk baiki jiwa. Untuk baiki jiwa itu. Ya semalam 10 hari Zulhijjah pun. Dia ada kelebihan-kelebihan dia. Hatta 10 Muharram daripada awal tu ada kelebihan-kelebihan dia. Untuk orang tingkatkan buat amalan, buat amalan solat. Mana ini waktu-waktu yang disebut oleh muhasir ni, ini waktu memang untuk baiki jiwa juga. Untuk menambahkan kebaikan, kita kena jadikan selain daripada bulan haram yang Allah Ta'ala sebut di sudut bulan kan, ada di sisi Allah ni ada 12 bulan. Dan ada 12 bulan tu ada 4 bulan jadi orang Islam ni, 4 bulan ni bulan Allah, bulan haram. Tak boleh balah, kemah sistem. Supaya tahan, lagu malam lagu balah pun bila masuk bulan haram, tak balah. Ingat semula bulan haram. Dan dalam 12 bulan ni ada 10 malam. 10 malam yang sangat kritikal, yang sangat diambil berat oleh orang Islam. 10 malam Ramadhan terakhir. 10 malam awal Zulhijjah. Dia 10 malam awal Muharram. Jadi kita terima belakang. Cuma bila kaitan dengan wal fajri, walayalin ashr. Malam ni zulumat kan, malam ni kegelapan. Allah Taala nak bagi tahu. Hampir sebut asyara ni genak. Dia sebenarnya malam-malam yang genak. Mana malam-malam bila genak dia habis tempoh. Isyarat. Nak habis dah. Mana kegelapan ni wahai Muhammad, walayalin ashr. Seperti mualaf fajar, kalau hubungnya dia tu. Demi waktu fajar, yang mana kebenaran ini akan zahir, akan menyinar. Adapun kegelapan sekarang ini, walayalin ashr, nak habis dah. Allah Ta'ala bersumpah. Nak habis dah. Wasyafi wal wat. Ha, ini paling masalah, paling payah. Wasyafi wal wat. Demi genak dan demi ganjil. Allah Ta'ala bersumpah. Demi genak. Sama ada niqan, Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab hubungnya dia Allah dengan makhluk, Allah ganjil manusia ni, semua ni Allah Ta'ala bagi tahu, kami jadikan semua ni ada pasangan belaka. Syafa'at ni ada pasangan, berpasang. Wa man yashfa' syafa'atan hasanatan, wa man yashfa' syafa'atan hasanatan. Allah Ta'ala bagi tahu.
mana siapa dia bagi dengan sempurna, dengan apa, dengan pasangan dia, dengan lengkap, dengan sempurna pasangan ni bagi makhluk dia menyempurnakan, dia menyempurnakan. Adapun Allah awal waktu, mana demi demi khalik dan demi makhluk isyarat. Ataupun sebahagian orang bagi itu wal wasyafi wal watr, demi kebaikan dan demi keburukan, demi kebaikan dan demi keburukan. Wal layli idza yasa, sekali lagi malam, demi malam. Demi malam ni itu makrifah. Dan memang usul bahasa Arab gitu. Ni malam mana ni? Sebab tu kita kata malam tadi walayalin ash. Sebab biasanya bahasa Arab memang lagu tu. Mula-mula bila dia datang nakirah, selepas nakirah mesti ma'arifah, sudah, sebab sudah diperkenalkan. Ini sebagai takkid kepada walayalin ash. Walai, demi malam yang sudah habis ni, tempoh dia ni yasri, yang akan berlalu. Yang akan berlalu, tak lama lagi akan berlalu. Dan sebagai takkid nak habislah. Kegelapan zaman, kegelapan ni kan, yang akan zahir zaman yang mana terbaik, kurun yang terbaik. Selepas Allah Ta'ala sebut 3-4 sumpah ni, Allah Ta'ala kata hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Allah Ta'ala tanya, adakah pada semua sumpah-sumpah itu, Allah Ta'ala akan beritahu lidhi hijr, mana boleh, mana dapat difahami oleh yang berakal. Ada sesuatu kamu faham kau yang berakal ni, Allah Ta'ala cerita ni. Wah, ayat ni Allah Ta'ala, hal fi dhalika qasam, adakah pada sumpah-sumpah yang Allah Ta'ala bersumpah tu lidhi hijrin, kepada orang yang berakal tu faham? Faham kau tak? Berakal bau sikit ni ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni lemah dah. Dia Allah Ta'ala guna sebut berakal, Allah Ta'ala tak guna zi aqlin, zi lubabin, Allah Ta'ala guna zi hijrin. Ha, ni pun seni zi hijr. Hijr, hijr ni Allah makna dia berakal belakang, makna berakal. Dan akal sendiri pun dipanggil akal kan, dia ada kaitannya dengan hak ni pun, kaitan sama. Akal ni dia panggil, kenapa dalam bahasa Arab dia panggil akal tu akal, ain qaf lam, dia ikat, dia satu benda yang digunakan untuk ikat binatang, iqal, untuk ikat unta, untuk tambak unta, iqal. Orang Arab letak atas kepala tu iqal, dipanggil kayak akal ni, dipanggil akal ni sebab orang berakal ni, dia akal dia ni dia boleh kawal, dia boleh ikat. Dia boleh ikat diri dia, dia boleh ikat perasaan dia, dia bukan ekspor. Orang mana tidak berakal, tengok orang tidak berakal, dia lu belakang kan? Terlepas belakang, kecek ikut terlepas, perbuatan ikut terlepas, orang tak berakal. Orang tak berakal. Dan hijr pun sama, hijr sebenarnya, sebenarnya di, hijr Ismail, hijr Ismail kan? Dia macam bentuk gitu. Dalam surah ni Allah Ta'ala irama kaum A'ad, kaum Samud, kaum Samud. Suratul Hijr, ada surah Quran sebelum surah, selepas surah Ibrahim, sebelum surah surah An-Nahl, suratul Hijr. Hijr dari surah Hijr, bukit akar. Waktu tu gapo dia? Tempat air. Gapo dia? Air, sumber air. Sumber air. Dia panggil Hijr. Hijr. Dia panggil berakar juga. Sebab apa? Ini sifat akal, sifat akal. Seperti mana iqal, mana dia mengikat akal dengan mana. Hak ni pun dia menyekat, dia mengawal, dia mengawal. Ini orang cidik, orang cidik. Orang cidik ni nak kecek gapo dia, dia ada ikat. Nak buat tindakan gapo dia, dia boleh, orang boleh kawal, orang boleh kawal diri, orang boleh kawal perkataan dia. Sebab apa dia ada akal? Sebab apa dia ada hijr? Dan Allah Ta'ala guna hijr sini. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bersumpah tadi itu wal fajri wal layalin wal syaf'i wal wat wal layli idza, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Ada faedah, adakah berkenaan dengan sumpah itu bagi orang cidik ni dia dapat memahami? Mana kena faham, mana kena faham ni, seperti mana kata ni, mana ni Allah Ta'ala bersumpah dengan bahawa kebenaran akan zahir,
kebatilan akalnya, kebatilan akalnya, kebatilan akalnya. Dengan sumpah tu, ya faham. Alam tara, kata Allah Taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tahukah kamu apa yang telah Allah Taala buat pada kaum A'ad? Sebut kaum A'ad. Allah Taala sebut dengan bangga ni. Ni kecek ni. Allah Taala tengok bahasa, alam tara. Kamu tahu tak bagaimana Allah Taala buat pada kaum A'ad? Allah bila kecek nak buat contoh pada kita, ambil kaum A'ad ni. Padah lepas tu Samud, kaum Saleh, lepas tu kaum tu Fir'aun. Fir'aun. Allah Taala sebut dua, dua kaum, kaum A'ad dengan kaum Nabi Saleh, Samud. Kemudian Fir'aun, Allah Taala sebut Fir'aun. Bukan kaum dia, dia sebab Fir'aun ni rosak, dia dia rosak. Pemerintah rosak. Ini pun isyarat Allah Taala nak bagi tahu tanpa wahyu, hadirin, umat jadi punah seperti mana kaum A'ad, seperti mana kaum Samud, dan pemimpin pun jadi punah, jadi seperti mana Fir'aun. Seperti mana Fir'aun. Ini Allah Taala bagi tahu. Tapi kamu tahu tak bagaimana Allah Taala telah buat pada kaum? Sebut kaum A'ad, kaum Samud, dia sebut kaum A'ad mula-mula ni, hadirin. Ha, sebab biar padailah. Sebab bangsa Suhu, eh. Allah Taala bila buat contoh dalam Quran ni, hadirin, bila diulas semua kaum A'ad, kaum A'ad, kaum Samud, Fir'aun ni, ini hadirin. Mana pada dengan contohlah. Sebab pada dengan kedudukan mereka, umur yang mana Allah Taala bagi pada mereka panjang. Dan nikmat yang banyak Allah Taala bagi, wazadahum fil khalqi bastah, Allah Taala bagi tahu. Kami telah tambah ke kekuatan. Dan kaum ini ada pengajaran, dia ni umat Nabi Hud. Anak cucu daripada Nabi Nuh, daripada keturunan Hud selamat naik atas kapal tu. Mana iktibar sudah ada, sebab tu Allah Taala tak guna kepada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ni mereka tidak ada contoh. Sebab tu Allah Taala panjang ke usia mereka. Tak, Nabi Nuh lama ajak mereka supaya beriman. Tak, tapi mereka tidak dijadikan contoh sini. Tapi kaum ini kira pandai. Kaum yang mana atas dia sudah ada contoh dah. Bagaimana kaum Nuh derhaka pada Nabi Nuh, langgar perintah Allah Taala, syirik Allah Taala telah binasakan, dan mereka terpedaya, tak ambil iktibar. Nabi Hud mari royak pada mereka, nasihat pada mereka atas. Dan mereka terpedaya dengan gapo dah? Nikmat yang Allah Taala bagi pada mereka, kekuatan yang Allah Taala bagi pada mereka sehingga mereka royak pada Nabi Hud, man asyaddu minna quwwah. Siapa dia lebih hebat daripada kami? Allah Taala binasa. Pada dengan kaum lah. Dia kalau nak jadi contoh, Allah nak jadi contoh. Kalau buah kaum tak sahu tadi, siapa dia? Kalau kata-kata tak. Kami telah binasa ke kampung gapo dah? Kampung tak sahu lah. Kalau kita kata kampung bunuh payu. Bagi alat dunia ni. Siapa dia bunuh payu? Okay. Kaum mana? Kaum sekian-sekian. Hok tak sah. Ni Allah Taala sebut ni dengan bangga, biar orang kemudian terpadan. Ni kaum yang mana, sebab tu kena baca kisah dia. Sejarah dia. Tak. Bagaimana Allah Taala binasakan? Dia Allah Taala guna alam tarakan. Kamu tahu tak berkenaan bagaimana Allah Taala binasakan? An. Irama dzatil iman, Allah Taala bagi tahu. Penduduk Iram, Allah Taala sebut nama Iram. Zatil iman, yang punya bangunan-bangunan yang tinggi, yang ada tiang. Maju dak bina bangunan. Sebenarnya kita tak pelik piramid ke, bangunan tinggi ke, hadirin. Tak. Kita pelik zaman kita ingat kita, muka kita terlekat dengan suasana zaman kita ni. Kita rasa kita hebat. Kita rasa kita hebat. Ni umat yang mana umur mereka 1000 tahun lebih. Dan manusia seperti kita. Manusia seperti kita. Macam mana kita boleh rasa, oh, lagu mana dia nak bina bangunan tinggi-tinggi? Guna tak lagi ke apa? Dan dia lebih mahir daripada kita. Dunia ni dia lebih kenal daripada kita. Kita ni umur 90 tahun, 70 tahun, sakit lutut dah. Habis gas dah. 90, 70 tahun, tak ada apa dah. Doktor pakar kau, engineer kau, umur 90 tahun, tak ada buat apa dah. Tak ada kerja dah. Ni umat ni, hadirin, musyarak saja 200 tahun, ya. Musyarak saja 200 tahun. Eh nak bina manusia seperti kita. Musyarak saja 200 tahun nak bina ke agama. 200 tahun musyarak. Dah homo. Nak homo 300 kau gagah, 400 kau gagah, 900 kau gagah, 900 kau gagah, hadirin. Bah manusia seperti kita. Pelik apa? Bahagian nengung saja. Nak. Bomo tanya apa 90 tahun? 90 tahun budak-budak ni. Awal panggil awal. Umur apa-apa awal? 90 dah. Allah, 90 mudanya.
Muda. Tak boleh duduk dalam majlis orang tua lagi. Orang tua. Pecing umur, apa? Pecing umur 950. Dan ni umur apa? 700. Berapa tahun lagi nak pecing? 200 setengah lagi. Letih. Kita dengar letih dah. Banyak kan? Orang yang mana diberi umur panjang begini, bagaimana mereka tak dapat bina? Dia akan dia manusia seperti kita. Dia manusia seperti kita, kita tahu. Cerdik. Manusia bila dia perhati semua, dia boleh pergi. Tengok orang belajar, bahasa-bahasa orang dulu ke tak? Mana ada tok guru, mana bahasa kelahan. Nengung ya, tengok. Tengok, oh, gone ni. Bijak, lama-lama boleh baca. Gitu, manusia belajar gitu. Manusia, tengok anak kita. Anak kita yang pandai bahasa Melayu ni, molek-molek ada ni, apa-apa ni. Tiba-tiba tu, kecek mula-mula terbalik tak? Mula telur, lepas tu terbalik, lepas tu kan? Siapa ni kita? Mana ada mok dia duduk cokoh hajar sosa ni, subjek predikat ni, ayat aktif, ayat tak aktif, tak ada apa-apa. Dia jadi betul sendiri. Tiba-tiba boleh kecek molek, boleh luah perasaan, boleh apa-apa. Dia boleh, manusia ni dia ada kekuatan cerak ilmu tu, begitu. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala cerita, kamu tahu tak bagaimana Allah Ta'ala binasakan kaum? Kaum yang mana? Kaum penduduk Iran. Yang mana dia memiliki bangunan yang tinggi-tinggi. Hebat. Allah Ta'ala sebut ni hebat. Zatil Iman. Allah Ta'ala sebut. Yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Lagu mana nak bina? Padai lah. Akal ada. Lepas tu tengok tak ada kesal tu. Tengok Syria lah ni. Tengok Iran lah ni. Mana bangunan hebat? Mana? Kita jadi tamada kita mikir kan. Jolok kau hebat dulu ni. Jolok kau. Binasa dah ni. Ni azab mari binasa dah. Tak ada kamu. Tak ada lenyak ni. Fakuti adabirul. Allah Ta'ala bagi kita. Azab mari ni tetap tinggal bakar. Tak ada. Nak kembali lagi. Mana tak ada tu ni. Habis. Allati Allah Ta'ala bagi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bina. Yang mana Allah Ta'ala sebut sendiri. Yang belum pernah dibangunkan sesuatu kota seperti itu pada mana-mana negeri, banyak kan lah. Allati lam yukhlaq mithluha fil bila. Allati lam yukhlaq mithluha. Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala puji. Mana hebat teknologi dia. Mana dia guna apa yang Allah Ta'ala bagi, tutup hina dunia begitu sekali. Dia juga wasamun, Allah Ta'ala bagi wasamun dan alladhina jabu sakhra bil wad. Allah Ta'ala bagi tahu dia kaum Samud. Ingat Allah Ta'ala bagi jabu sakhra bil wad, yang mana potong batu besar bil wad di lembah untuk buat apa, empangan air, sumber air. Ayat ni yang menjelaskan kepada kita dari surah Syuara, yang menjelaskan kita daripada surah Al-Hijri. Kaum Samud ni, Nabi Saleh ni, mereka mana kaum yang sangat mahir dari sudut pengairan, dari sudut pertanian. Dari sudut pertanian sangat mahir. Sumber air mereka kuasai, monopoli sumber air. Sehingga orang lain tak boleh, tak ada air. Bila orang lain tak ada air, kena jadi kuli belaka. Ini kerosakan umat Nabi Saleh, kaum Samud. Allah Ta'ala bagi tahu Samud, alladzina jabu sakhra rabbil wad. Ya Allah Ta'ala sebut ni, bagaimana mereka potong bukit, potong batu besar di rumah untuk buat empangan air. Dan wa fir'aun nadil auta, tiga contoh Allah Ta'ala datangkan. Wa fir'aun nadil auta, dan fir'aun zil auta, yang memiliki zil auta ni pasukan-pasukan yang ramah, kuasa tentera. Zil auta ni, zil auta ni sebenarnya pasuk-pasuk yang dibina untuk bina kemah. Dan askar bila dia pergi mana-mana ke dah bina, mana memiliki auta yang banyak ni, mana kekuatan tentera dia begitu hebat, sebab tu dia terpedaya. Wa fir'aun nadil autan, Allah Ta'ala begitu. Alladzina taghaw fil bilad, lalu mereka buat semena-mena, buat zalim di atas muka bumi ini. Fa aktsaru fiha al fasad, dan mereka telah banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Jawab dia lepas bersumpah tu, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, lalu Allah Taala timpakan ke atas mereka gabah dia azab Allah Subhanahu wa taala. Sawta adzab, cemeti, botai tak cemeti azab Allah Taala. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, bapa inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu labil mirsad, benar-benar duk perhati semacam ni kau degil tu. Allah Taala duk perhati kaum Samud, Fir'aun, Allah Ta'ala sentiasa perhati. Quran bagi tahu kepada kita.
Dan ayat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hendak buat zalim ni Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, duk seksa Bila, duk seksa Yasir, keluarga Yasir. Inna rabbaka labil mirsad. Mereka orang dulu hebat lagi daripada orang Mekah ni. Allah Taala azab belakang. Bapa Allah Taala perhati belakang. Inna rabbaka labil mirsad. Contoh, Allah Taala bersumpah dengan perkara tu nak bagi harapan pada Nabi sembahwa kemenaran ke sahih juga wahai. Ambil pengajaran. Pahalah melalui sumpah-sumpah yang Allah Taala buat tu. Dak bahawa Islam yang akan bangkit, Islam yang akan bersinar, kebenaran akan zahir. Kalau tak tengok bagaimana umat-umat yang derhaka dulu, yang lebih hebat lagi, kaum Ad, kaum Samud dan juga Firaun, tengok bagaimana kesudahan mereka. Allah Taala telah binasakan. Kemudian fa ammal insan, Allah Taala bagi ini hakikat manusia. Jadi lagu ni apa ni? Apa jadi seperti mana kaum Ad? Apa jadi seperti mana kaum Samud? Apa jadi mana jadi seperti mana Firaun? Silap paham. Silap paham hakikat kehidupan. Silap paham kemuliaan lagu mana, kehinaan lagu mana. Silap paham. Mereka letak kemuliaan bila satu orang itu ada kuasa, ada harta. Ini orang yang mulia. Bila orang itu tak ada harta, bila orang itu tak ada kuasa, orang itu orang hina. Ini silap paham. Yang Allah Taala nak betul ni. Ini sebab tu usul Quran kan. Gambar dia at-tayyib wal khabis. Tayyib. Agama kita dibina kan dengan kalimah tayyib dan juga al-khabis. Ini kesan, ini kesan buah khabis. Kesan buah khabis. Silap paham tentang hakikat dunia. Dunia ni tempat ujian. Dia silap paham tentang kemuliaan dan kehinaan. Dia ingat mulia bila ada kuasa, dia ingat mulia bila ada benda, ada benda. Allah Taala kata fa'ammal insan, ada pun manusia yang silap paham. Yang tidak ada hubungan dengan Allah. Manusia, Allah Taala ayat pada Nabi wahai Muhammad ni, wahyu ni kalau tidak disampaikan, agama ni kalau kamu tidak bagi tahu pada manusia, manusia akan jadi lagu ni. Dan kesan jahilah ni jadi lagu ni sebab tidak ada hubungan dengan wahyu. Ini kesan. Sebab tu sebagai rahmat semua, sebagai rahmat semua. Fa ammal insan, Allah Taala ada pun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, bila Allah Taala uji dia, uji dengan apa? Uji dengan kesenangan. Allah Taala sebut ibtala. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan, Allah Taala begitu. Kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Kebaikan pun ujian, keburukan pun ujian. Semua ujian, semua ujian. Kaya pun ujian, miskin pun ujian, sakit pun ujian, segar pun ujian. Quran bagi tahu. Ni Allah Taala guna. Ada pun manusia yang silap faham. Apabila Allah Subhanahu Taala uji dia, fa akramahu, lalu dengan apa dia? Allah Taala uji dia dengan apa? Dengan Allah Taala muliakan dia, dia itu dengan Allah Taala bagi nikmat pada dia. Fa akramahu wa na'amahu. Allah Taala jadikan dia manusia yang mulia. Wa na'am, dia bagi nikmat yang banyak. Fa yaqulu rabbi akraman. Maka dia kata Allah Taala telah muliakan aku. Ini orang yang silap paham. Ini kalau ada pada orang selain ini sedih. Silap paham. Dia ingat bila dia senang, bila dia kaya ni Allah Taala muliakan dia. Apa orang yang dia rasa mulia ni? Dia rasa dia mulia dengan sebab benda. Dia rasa benda. Tidak. Benda ni tidak bagi kemuliaan pada orang. Benda ni jangan masuk. Benda ni masuk dalam masyarakat Islam. Orang Islam. Kita kena buat. Kita kena buat. Kemuliaan dalam Islam ni bila satu orang itu benar-benar taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar ikut Quran sehingga jadi seperti mana Nabi Quran, akhlak dia kan. Nah, Quran ajar pada kita. Yang patut mulia lagu mana? Lepas ni lah kita ayat. Allah Ta'ala beritahu. Fayaqulu rabbi akram. Dia silap. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, bagi kekayaan, bagi harta, bagi kuasa, maka dia dakwa fayaqulu rabbi akramani. Allah Ta'ala telah muliakan aku. Akraman. Wa idha mabtala khufaqa. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dia dengan kemiskinan, iaitu faqadara alaihi rizqahu. Allah Ta'ala sempitkan kepada dia rezeki. فَضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَدَرَنِي فَضَيَّقَ. Sepik kepada rezeki. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Maka dia kata Allah Ta'ala telah hina ke dia. Rasa hina. Ini, orang mukmin bukan lagu ni. Orang mukmin, kemiskinan tidak menyebabkan dia rasa hina. Kesakitan tidak menyebabkan dia rasa hina. Dan dia tidak akan pandai orang itu dengan kehinaan dengan sebab miskin. Dia tidak akan mulia ke seorang itu dengan sebab harta dan kedudukan. Dia akan mulia ke seorang dengan sebab hubungan satu orang itu dengan Allah SWT. Dan juga akhlak satu orang. Orang itu mulia dengan sebab
kejujuran dia, sebab amanah dia, sebab akhlak dia, sebab kebenaran dia, sebab cakap benar dia, yang orang ni mulia walaupun dia miskin, walaupun ini nak bina masyarakat lagu ni, Quran bina. Ini orang bertamadun, okey, bertamadun. Tengok dunia dihias ni nak biar supaya kita mulia ke orang tu dengan benar. Ada goni mulu, ada goni baru nampak apa, nampak hebat, elegan, nampak cukup ni. Sehingga masyarakat kita ni, masyarakat kita semata-mata nak ikut arus gini juga kan, tengok menyusahkan hidup dia. Allah Taala bagi tahu pada kita. Oh, manusia yang silap faham, letak kemuliaan pada benda-benda. Kalla, bukan begitu wahai hamba. Bukan begitu. Bahkan sebenarnya kehinaan yang Allah Taala bagi tahu. Kehinaan yang sebenar-benar, kehinaan. Balla tukrimuna al-yatim. Kamu tidak muliakan anak yatim. Ini kehinaan Allah Taala bagi tahu. Ini dapat kita tahu ayat pertama tu. Dia ingat dia mulia, dia ingat dia hina bila dia tidak ada harta. Bila Allah Taala sepitkan rezeki, dia ingat dia hina. Tak. Allah Taala bagi tahu orang yang hina sebenar-benar mengikut neraca Allah, mengikut neraca Quran wahyu ni, orang yang mana diberi nikmat, diberi kekayaan, diberi kuasa, diberi, dia tidak guna nikmat tu sebagaimana sepatutnya, iaitu dengan dia muliakan anak yatim, golongan yang lemah. Mula Quran tanah. Mana? Tanah nilai. Bala tukrimuna al-yatim, Allah Taala bagi tahu bahkan sebenarnya yang menjadikan satu orang itu hina bila dia tidak muliakan anak yatim. Bukan tak, anak yatim ni contoh, makna dia tak gunakan nikmat yang Allah Taala bagi sebagaimana sepatutnya. Ini orang yang hina. Ini orang yang wala tahadduna ala ta'amin miskin, tidak membantu, tidak menyokong untuk bagi makan pada orang miskin. Tidak membantu dan tidak menyokong untuk bagi makan, untuk menolong orang miskin. Bahkan lagu mana? Riba kan? Kita sudah baca dalam surah Baqarah. Ambil kesempatan. Kesusahan orang ni, dan nampak tolong tapi nak kata. Orang yang mana paling Allah Ta'ala benci. Orang yang mana sangat jijik dalam masyarakat, diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mana tengok orang susah, fikir cari idea lagu mana nak ambil kesempatan di atas kesusahan orang supaya dapat ambil peluang. Ini bahaya. Allah Taala beritahu wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Dia kamu tadi dari sudut fikrah ke apa dia? Tak tolong, tak muliakan anak yatim. Tak tolong orang, orang mana tidak sokong, tidak membantu dalam orang menolong orang miskin. Itu dari sudut fikrah dia. Hari dia sudut perbuatan dia, watak kulunat turah, makan harta pusaka, watak kulunat turah, akhlan lama, tanpa peduli. Yang Allah Ta'ala sebut, banyak-banyak harta, Allah Ta'ala sebut harta pusaka. Apa? Ini sifat yang hina. Bagi Islam ni, orang lagu ni hina. Maknanya, tolong anak yatim, tak. Bantu orang bagi, bantu pada orang miskin pun, tak. Dia lagu mana dia? Dia bila nampak harta, yang mana harta ni Allah Ta'ala bagi tu bukan daripada usaha dia. Sebut miras ni nak ayat pada kita, mana harta yang mana bukan daripada usaha dia. Kalau kita saya harta yang mana kerana kita usaha tu fitrah. Ni harta bukan daripada usaha dia, harta pusaka. Allah Ta'ala bagi tahu wa taquluna tura, maka harta pusaka aklan lama, tak peduli halah hari dak hak orang ke, tak peduli. Ini Allah Ta'ala gambarkan mana jiwa yang hina. Wa tuhibbunal mal hubban jamma. Dan cinta pada harta dengan sungguh-sungguh. Cinta pada harta dengan kuat. Sebab tu kena berlepas. Dia tak selesai dengan doa. Dia selesai dengan infak. Sebab tu rawatan bagi cinta pada dunia tak ada infak. Dia jelas tentang akhirat. Jelas tentang akhirat. Kalla, sebab tu Allah Ta'ala datang ke akhirat. Kalla, jangan begitu wahai hamba. Benda ni semua tak akan berguna. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, Allah Ta'ala beritahu. Bila bumi ni digoncangkan dengan sekuat-kuatnya, bumi ni digoncang, bayang.
Bukan tsunami, tsunami campur patuh tanah ni pula. Musim dak sempat berlaku di Palu. Dak kena Palu. Dak tsunami lagi, patu bumi ni terlel, bumi ni terlel rumah. Baik. Patu bangun sikit. Dak, tapi takutlah. Dak kita tengok pun takut, bunyi pun takutlah. Hak ni Allah Taala kalla idza. Jangan begitu wahai, jangan jadi seperti orang hina ni. Orang jadi lagu ni kat balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala bila berlaku bumi ni digoncer sekuat-kuatnya. Ketika itu waja'a rabbuka wal malaku, maka Allah SWT akan datang dan malaikat lagu mana, wal malaku saffan saffan, malaikat duduk dalam saf ready dah, semua ready belakang dah, wal malaku saffan saffan, dan para malaikat duduk dalam saf tertib. Sistem Allah SWT cukup kemah sempurna gambarnya dah hari hisab yang Allah SWT gambar kepada kita. Pada hari tersebut waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari tersebut dibawa neraka jahannam. Dan neraka, api neraka dia bukan sepuluh atas dunia, statik duduk tempat ni. Api neraka akhirat dia hidup kan, dia pergi cari tu dia. Dia pergi cari orang dia kan. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah apa? Dalam surah Haji, dalam surah Al-Anbiya. Bila tengok bila tengok ahli dia, taghayyuzan wa dhafira, Allah Ta'ala bunyi. Nak marah, bunyi lalu suara. Gambaran. Yang mana Allah Ta'ala gambar kepada kita. Dia tahu ahli dia. Dia, setiap ahli neraka ni tak sama kan? Tak, masalah dia mana? Masalah hati. Maka dia tuju pada hati. Masalah. Akhir dibalas kan mengikut amalan. Pada hari tersebut Allah Taala gambar yauma yatadhakkarul insan anna lahu dhikra. Allah Taala bagi tu anna lahu dhikra. Pada hari tersebut barulah manusia nak ambil pengajaran. Baru khabar tadi. Allah Taala bagi tu baru khabar. Bila berlaku kiamat, tak, bila pergi akhirat baru sedar maknanya masa atas dunia ni tak khabar silap. Sebab tu agama ni perlu diperjuangkan. Surah ni bagi tahu pada Nabi Isa kena usaha. Kalau dibiarkan manusia akan jadi lagu ni, dia akhirat baru dia khabar. Dia Allah Taala bagi tahu bahawa manusia akhirat baru khabar ni tu. Sebab ran ayat sebelum surah sebelum ni kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksimun. Peringkat ran bila meliputi hati seseorang tu, tertutup mata hati, hok buruk dia nampak baik, hok baik nampak tak baik, hok buruk dia nampak petunjuk baik. Sebab tu kena pujuk kan. Allah Taala beritahu yauma idzin, pada hari tersebut barulah manusia nak khabar wa anna lahu dhikra. Apa tak ada faedah dah, mana mungkin dah, mana peringatan tu akan bagi manfaat pada dia. Baun yaqulu, natijah dia yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, kalulah aku masa tadi dulu, sekarang kita ada tadi, Allah Taala beritahu kalulah aku dulu qaddamtu li hayati, buat melakukan kebaikan untuk menyelamatkan dia daripada azab ni. Sekarang kita duduk sini. Fa yawma idzin la yu'adzibu adzabahu. Maka pada hari itu Allah Taala bagi tahu la yu'adzibu adzabahu, ni ayat ni. Fa yawma idzin, Allah Taala bagi tahu pada hari tersebut Allah SWT tidak akan azab. Tidak ada sesiapa pun yang akan azab dengan azab apa yang telah Allah Taala akan azab. Tak ada. Tak boleh nak banding dengan dunia ni. Allah Taala akan azab sungguh-sungguh. Fa yawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad, la yu'adzibu ahadun adzabahu. Tidak akan diazab siapa-siapa pun setara dengan azab Allah Subhanahu. Tak pernah. Bayangkanlah. Bayangkan. Atas dunia ni kan zalim dah kan? Tak. Orang-orang kufar tu buat paksa-paksa, tak torture. Dan Allah Taala bagi tak ada. Dan akhirat pada hari tersebut azab Allah lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dia tidak ada siapa pun dapat diikat. Wala yuthiqu ahadun wathaqahu, tidak ada sesiapa pun Allah Taala bagi tahu yang mana diikat pada kita dengan ikatan yang Allah SWT ikat. Tak boleh nak lari mana, tak boleh nak lari mana, tak ada tanah nak lari. Kembali pada orang beriman, baru kembali pada orang beriman. Ya ayya Tuhan, ada pun satu golongan lagi sebagai rajak, gambar ke suara takhwif. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mana mutmainnah. Allah Taala bagi jamin satu jiwa lagi bila berlaku kiamat kan, jiwa dia tenang, jiwa dia tidak takut. Irji'i ila rabbi, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah, dia redha pada Allah, Allah redha pada dia. Radiyatan mardiyah,
Masa atas dunia lagi, redha pada Allah, Allah redha pada dia. Sebab tu Nabi suruh ucap kan, zikir pagi petang kita, raditu billahi rabba, abid islami, na'ud muhammadin, nabi wa rasul. Dengan ikut lah, bukan sebut saja. Tak, raditu billahi rabba. Tak, puas hati. Dengan sebut, dengan zikir tu, segala ketentuan Allah, sakit kau, sihat kau, kaya kau, miskin kau, tertekan kau, lagu mana kau ada pun, raditu billahi rabba. Ya Allah, saya puas hati, ya Allah. Kamu sebagai kau, pentadbir. Allah yang tadbir belakang ni, Allah yang tadbir belakang ni. Begini sifat dia dah. Fadukhli fi ibadi. Masuklah kamu bersama dengan hamba-hamba aku. Wadukhli jannati. Masuklah syurga aku. Syurga Allah. Syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Balad. Suratul Balad. Surah negara. Negara. Al-Balad. Negara. Negeri. Negara. Balad. Surah yang sangat besar, surah hubungnya dengan surah Fajar. Surah surah yang mana bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beginilah nak bina, Nabi kan nak bina umat, nak bina umat dengan wahyu, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tengok Allah Taala, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad. La ni, jangan begitu wahai hamba. Jangan tidak dengar. Jangan tidak percaya dengan sumpah. Uqsimu bihadha. Jangan tolak. Mana la ni sama belakang dengan la uqsimu yaumil qiyamah. La, jangan. Jangan langgar. Jangan tolak. Uqsimu bihadzal bal. Aku bersumpah dengan negeri, dengan negeri Mekah. Allah Taala bersumpah dengan tempat yang mulia. Dia juga bersumpah dengan Nabi, wa anta, dan dengan Allah Taala bagi tahu, demi kamu wahai Muhammad, hillum bihadzal bala, yang berada, yang menetap di Mekah. Mekah yang mulia, tambah Nabi yang mulia. Sumpah tu. Allah Taala bersumpah. Yang ketiga, wa walidin wa ma walad. Demi anak wa ma walad. Demi ayah, ada juga apa yang menyebabkan kelahiran. Demi hubungan ayah dan anak, bukan hubungan ni, nak bagi tahu ni sistem. Sistem apa? Sistem tanasul, istimrar. Nak bina negara lagu mana, dia kena ada, dia kena ada, dia kena ada umat yang menyebabkan manusia sentiasa berkembang maju ni. Hati sebab ni wa ma wa walidin wa ma walad, kerana ada keturunan, kena ada manusia berkembang. Dunia ni bukan berkembang sebab binatang, sebab manusia. Allah, sebab surah ni surah balad kan, surah mana, surah ni nak bina. Allah Taala nak ajar pada kita lagu mana negara yang mana yang hebat dapat dibina, masyarakat hebat yang dapat dibina. Allah Taala bersumpah dengan Mekah dulu, dengan negeri Mekah, bersumpah dengan Nabi, dan bersumpah dengan sistem yang Allah Taala jadikan, yang Allah Taala jadikan. Wama wa walidin wama walad, kena ada pembiakan manusia ni untuk menyatakan kapan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia, memang sifat dia lagu ni fi kabad. Allah Taala bagi, sesungguhnya kami jadikan manusia ni fi kabad. Fi kabad ni fi juhdin, manusia ni sifat dia fi juhdin, sentiasa berusaha. Oh, istisna tu tak, bukan okey tak, secara keseluruhan umumnya. Tengok buka kata buka, tengok dunia ni, tengok seluruh dunia. Kalau kita tengok bandar-bandar utama dunia, ya tak? Waktu-waktu kemuncak, waktu hijau ke, waktu balik hijau. Tengok lagu mana. Semua gerak. Bih hijau, balik hijau. Bih hijau, balik hijau. Tengok, suruh negeri. Ni manusia ni. Allah Ta'ala jadi dia. Allah, manusia saja. Kit, hukmalah. Tengok. Sifat manusia. Ni Allah Ta'ala bagi kita manusia. Sifat manusia memang begini sebenarnya. Manusia, begini sebenarnya. Semua tempat begini belakang. Kau ada jumpa tempat manusia ada yang malah. Orang kata orang Melayu malah. Mana? Stand up belakang. Stand up belakang. Kalau tidak dekat orang belakang. Mana ada? Tak. Manusia ni Allah Taala bagi tahu fikir apa? Sentiasa berusaha. Jadi kita boleh tengok. Kebaikan ataupun keburukan? Keburukan ataupun keburukan? Ini sifat manusia.
Ini Allah Taala cerita pada kita asah manusia ni. Yang mana kenapa perlu pada agama? Sebab tu dia Quran ni asahnya datangkan supah-supah seperti mana surah kita baca sebelum ni. Allah Taala bersumpah dengan waktu fajar, bersumpah bagi tahu ni kesan manusia kalau tidak ada agama dia jadi lagu ni. Dia jadi seperti mana? Rosak masyarakat seperti mana kau, seperti mana kaum sama. Dia sebut pemerintah dia sampai ikat rosak seperti mana Firaun. Dan kefahaman mereka lagu ni. Kayu ukur tentang kemuliaan kehinaan pun terbalik. Bila hal itu terbalik, kata tengok berlaku kerosakan. Orang miskin tidak akan ditolong, anak yatim tidak akan dihormati, dia akan jadi rosak. Akan jadi. Bahkan dia jadi ambil kesempatan. Takut susah orang. Okay? Kesempatan. Dia akan jadi lagu tu. Dan natijah akhirat sangat teruk. Sini Allah Ta'ala bersumpah bagi tahu tentang hakikat. Dia tengok Allah Ta'ala nak ayat pada kita tentang kejadian kita. Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah, bersumpah dengan Nabi SAW, bersumpah dengan sistem kelahiran. Sistem kelahiran, proses kelahiran. Yang mana menyebabkan manusia berkembang, yang menyebabkan jadi keluarga, jadi masyarakat, jadi negara. Manusia. Untuk mengatakan bahawa manusia ni, Allah Ta'ala bagi tahu sifat dia ni, ada agama ke, tanpa agama ke. Fi juhdin, fi kabarin. Allah Ta'ala kata, sentiasa berusaha. Dan natijah dia bila tidak ada agama, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Dia akan menyangka, dia akan mengira bahawa tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalai dia. Jiwa dia lah betul. Allah Ta'ala. Bila dia ada kuasa, dia akan menyangka bahawa tidak ada siapa pun dapat sekat dia. Tengok, mengikut kadar. Kalau kapung-kapung tu, kalau kapung, dia baik kapung ada. Kapung kawan, tak ada siapa. Dia jadi mutar lagi tu. Kapung cara kapung, negeri cara negeri, negara cara negara. Tengok manusia. Kesan. Manusia. Sebab tu usaha Quran ni nak bagi manusia. Ayah sabu an lan yaqdir ay yudayyiqa alaihi ahad. Manusia akan menyangka bahawa tak ada siapa boleh halai dia tanpa agama. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Jadi dia dakwa bahawa kerana usaha dia yang telah banyakkan habis harta dia ni, yang mana ahlaktu, dia telah gunakan harta yang mana yang sangat banyak ni untuk bina ni. Sebab tu dia rasa dia berhak. Dia rasa dia berhak. Mana dia buat seorang-orang eh? Tanpa kira nak guna harta yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu. Bukan seperti mana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ayahsabu an lam yarahu ahad. Dia menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun duk perhati dia. Tak, dia duk perhati orang. Ni bawah kontrol kita belakang. Polis bawah kita, hak ni bawah kita, manusia. Siapa tahu lagu tu? Dia tak rasa, Allah ada perhati pada dia. Ini Allah Ta'ala beritahu, manusia. Sebab tu perlu pada agama. Rakyat pada Nabi ni, Allah Ta'ala baca, wahyu pada Nabi SAW, Jibril baca pada Nabi SAW, ajar pada Nabi SAW. Ni wahai man. Kalau tidak teruskan, tidak bangun, terbaiki manusia, manusia akan jadi lagu ni. Manusia. Kalau dia ada kuasa, dia akan buat soleh. Bila dia ada harta, dia akan tak guna pada tempat yang sepatutnya. Bahkan dia rasa tak ada siapa perhati pada dia. Dia boleh buat apa dia nak buat. Allah Ta'ala bagi tahu bagaimana manusia boleh rasa tak ada siapa perhati. Alam naja'an lahu ain ini. Ya dia jadi ada mata, siapa dia buat dia ada mata? Ini cara mikir. Allah Ta'ala tak guna ayat. Alam naja'an lahu. Bukankah kami yang bagi pada dia dua mata? Maksudnya, kami yang bagi dia dua mata. Yang menyebabkan dengan dua mata tadi dapat melihat. Kok bagi ni tak melihat? Yang bagi mata, yang bagi manusia dapat melihat ni, dia tidak melihat ke? Dia mafhum dari sudut ayat tu. Walisanan wa syafatain. Dia bagi lidah dia juga dua bibir. Bukan mana ayat lidah dua bibir. Ini bahasa. Lisan dalam Quran ni bahasa. Bukan lisan ni lidah semata-mata. Lisanun arabiyyun mubin. Bahasa Arab yang jelas, bahasa yang sangat jelas. Sini nak ayat bahasa. Yang menjadi maju ni manusia ni kerana bahasa. Manusia beza dengan lembu, beza dengan binatang. Bukan sebab lidah dengan bibir. Oh, bibir lembu tebal lagi, lidah dia panjang lagi, hebat lagi. Kalau nak main waktu kalah kita, bos cuek. Bukan masalah bibir dengan lidah. Masalah bahasa. Kita yang menjadi manusia jadi berkembang ni hari ini kerana bahasa.
boleh tu boleh boleh orang zaman lain ni tengok zaman kita ada tengok telefon, tengok kereta. Kerana orang dulu bina dulu. Dia bina setakat dia kemudian tinggalkan maklumat dia. Kemudian orang kemudian mari tambah jadi seperti ini. Kalau tak ada, tak ada. Sebab tu bina tetap kembang, tak ada bahasa. Oh kalau berkembang lama dah. Kalau berkembang lama dah. Makan biryani lembu, makan rupuk apa. Tapi sebab tak ada bahasa, tak ada. Dia tak ada, tak ada. Walisan Allah Taala bersumpah dengan lisan wasyafain mana dengar demi bahasa yang telah dibagi pada kamu. Dan juga wahadainahun najdain. Kami telah tunjuk pada kamu an-najdain. An-najdu ni dua jalan. Allah tak bagi tahu. Kami telah bagi pada manusia ni an-najd. An-najdain dua jalan. Dua jalan. Bukan jalan kebaikan keburukan. Bukan jalan keburukan. Sebab Allah tak nak guna najd. An-najdi gapura ni jalan kemuliaan. An-najdi tak guna ke untuk kebaik untuk keburukan. Tidak diguna untuk an-najd dalam bahasa Arab, an-najd kalimah najd. Munjid. Dia ada makna kemuliaan. Dan Allah Taala bagi tahu, wahadainahu, kami telah tunjuk kepada manusia daripada Nuh sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najdain. Dua jalan gapura. Jalan bagaimana nak bina akhirat, bagaimana nak bina dunia. Itu kan para amir. Bagaimana nak bina akhirat ni? Tawaran Al-Quran. Nak untuk ni suratul balak. Sebab kita kata kena ikut tajuk surah tu. Bagaimana nak bina negara? Allah telah beritahu. Nak bina negara. Kami telah tunjuk pada manusia. Daripada zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila-bila ni. An-najdain. Najdain ni apa dia? Jalan lagu mana nak bina akhirat, lagu mana nak bina dunia. Para anbiya ni bukan mari nak ajar bagaimana nak bina akhirat je. Dunia ni ikut mu. Tak. Ajar. Sebab tu Nabi bagi tahu at-tajirul amin. Tak. Peniaga yang amanah bersama dengan apa? Bersama dengan siddiqin wa syuhada. Pemimpin yang adil. Salah seorang yang berada di bawah naungan Arasy Allah. Pemimpin lah kan? Pemimpin yang mengurus manusia. Yang bina tamadun. Para ambil ajar. Wahadainahun najdain. Kami telah tunjuk pada manusia. Nak bina bagaimana? Ini tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana nak bina akhirat? Lagu mana nak bina dunia? Ini Quran. Dia tengok para sahabat. Bila mereka ikut wahyu, bagaimana dia nyampaikan? Ruh dia pasti jatuh pada mereka. Tengok kita bila kita berpaling daripada wahyu. Apa dia? Kita ni tunduk pada orang lain. Kita tunduk pada. Falak tahamana. Tapi Allah Taala bagi tahu falak tahamal aqabah. Allah Taala bagi tahu. Tapi manusia la iqtahamal fala iqtahamal aqabah. Iqtahama tu fa'il dia manusia. Fala iqtahamal insanu al aqabah. Tapi manusia tak si menempuh jalan. Jalan apa? Jalan Aqabah. Sebab dia terjemah betul dah terjemah kita ni. Aqabah ni hari ni, pak tinggi, suka. Batu-batu, susah. Allah tak agama. Nak ajar pada kita, nak bina tamadun ni, Islam ni dia realistik, dia tidak bagi kepada dia, janji bulan dah bintang. Nak buat perubahan, jadi Quran bagi tahu pada kita, orang baca Quran kena faham, umat Islam kena faham bahawa, untuk nak kemuliaan, nak jadi umat yang terbaik, maka kita kena buat usaha yang mana cukup susah. Kena melalui kesusahan. Ini sifat nak berjaya. Dia bukan semata-mata pergi colek kita agak, usaha akan naik lalu. Tak? Dengan semudah tu. Pujuk orang kita, pujuk-pujuk biar sokong kita, pergi colek kita agak, usaha akan naik. Tak? Usaha bagi tahu hakikat. Usaha Allah Ta'ala bagi tahu, fala iqtahamal ahwa. Tapi manusia tak si. Manusia biasa tak si. Mu'minah. La, manusia tidak mahu gapada menempuh jalan yang suka, jalan yang tinggi, yang susah, jalan Aqabah. Wa ma adraka mal Aqabah. Tahukah kamu gapada jalan yang suka, yang susah itu? Ni fakku Aqabah. Fakku ni payah. Ni harta yang mana kita usaha kita dapat untuk guna untuk apa? Untuk bebas ke? Fakku Aqabah. Allah Taala bagi tahu.
untuk bebaskan orang, untuk melepaskan kesusahan orang. Ini Quran sebut raqabah ni hamba, untuk bebaskan hamba. Hamba tak ada dah nak jadi orang yang mana guna harta dia yang dia usaha ni, bagaimana untuk jadikan diri dia ni, harta dia ni, untuk meringankan beban orang lain. Ha ni jadi suka. Ha ni nak bina umat lagu ni. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari yang mana orang susah, orang tidak ada makanan, bila berlaku gini. Ha ni susah. Mana ni jalan dia? Sebab tu Quran bagi tahu ayat lain ni, infak, suruh infak untuk kebaikan dan untuk bina jiwa kita. Ni jiwa, jiwa umat yang terbaik dia lagu ni sifat dia. Jiwa umat yang terbaik lagu ni. Allah Taala ajar pada kita ni lagu ni. Sebab tu kalau dia naik jadi pemimpin, ha dia jadi lagu lain. Kalau dia diberi kekayaan, dia jadi lagu lain. Jiwa ni fakku raqabah, yang mana bebaskan belenggu daripada orang lain. Aw it'amun, atau bagi makan pada hari yang mana yang sangat suka. Yatiman dha maqrabah, ataupun bagi makan pada anak yatim yang ada hubungan kaum kerabat tu. Aw miskinan, ataupun orang miskin. Dha maqrabah, yang sangat melarat, tolong orang miskin. Thumma kana minal ladhina amanu, kemudian Allah Ta'ala bagi tahu tu jalan suka tadi. Kana minal ladhina amanu, kepada watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah, sentiasa dak berpesai-pesai pada kesabaran selepas usaha, dak baiki dak hubungan dengan manusia, tolong manusia, baiki hubungan, guna kepandaian dia, kecerdikan dia ni dak untuk baiki hubungan manusia. Watawa, dia berpesai-pesai dengan kesabaran. Watawasaw bil marhamah, dia berpesai-pesai dengan rahmat, dengan rahmat, dengan rahmat. Sebab apa? Buat jalan ni suka, jalan kebaikan pun suka. Jalan kita terlibat dengan kebaikan, tak suka, kita dapat kebaikan. Orang kata macam-macam. Kalau orang kata, kita harta orang tolong bagi makan, boleh puasa kan? Boleh puasa. Boleh puasa. Kita bukan main volunteer kan? Tak. Bukan ada gaji ke apa dia. Tolong bagi makan kau orang. Kena marah juga. Kau marah. Oh lambat lah orang ni. Marah. Berapa marah? Kita sebut dia juga. Tapi tengok bila berhapat. Lepas tu tak berlaku adil, kena kritik ke tak? Awak, wikus saya ke lagi, tak apa-apa. Macam-macam. Dan kalau nak ngaju juga, taruh pep bawa, buka jamu yang buka puasa. Bawa, ngaju dah ke. Masyarakat, tengok masyarakat bermasalah. Bukan kata tengok orang lagu ni, jadi Allah, terima kasihlah. Dah. Kita akan hadapi masyarakat, ni masyarakat kita, ni sama-sama Islam ni. Sama-sama mari buka puasa di masjid lah kita kata ni. Kau mai semua yedah ni. Kis jam kau puasa jadi balah pula. Sebab tu sebagai majik kata imam sayang mu. Majik dia mau. Majik kawero balah tak lepas kata. Balah. Tak ada pasal. Tak buka puasa tak balah-balah. Buka puasa balah. Balah tenda, balah ni balah. Berapa wiko dia berhari? Berapa wiko dia tu? Kita tak boleh sekali habuk, kita boleh sekali hok ni. Atau balah nasi-nasi ni. Dak. Baloh dengan AJK, dengan bahagian pengurusan. Bukan AJK, dia pengurusan ke tak? Tak. Orang duduk semayang makan, dia pergi curi nasi. AJK susuk nasi, dia kata. Ya, kita kena lalui. Orang bermasalah, dia tak sedar. Pada hari tu, kata, Allah, tak habis saya makan. Kaya benarnya tu. Tapi dia jadi nak marah. Jadi, dia jadi suruh. Tak tahu suruh lagu mana. Orang bermasalah ni. Pada hari dia kalau ikut tak layak, mari buka puasa sini. Ya. Tapi dia jadi jenang hok ni. Ya. Tak perlu. Tapi dia jadi hilang. Jiwa-jiwa yang bermasalah. Sebab tu Allah SWT tekan. Summaka, kemudian mereka selepas lalui jalan ni, dia buat lagu mana? Watawasaw, sentiasa berpesan dengan kesabaran. Berpesan-pesan dengan rahmat. Kena sabar. Sebab tu nak ubah. Sebab tu Nabi target kan? Dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan orang yang mana membantu pentadbir, dari sudut membantu orang. Tak. Kita diberi amanah untuk menguruskan. Ada orang buka puasa, tak diberi amanah untuk urus buka puasa. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, contoh sebagai buka puasa, gapo-gapo kita belakang. Orang yang mengurus tu, dia dapat pahala dengan seperti orang yang menyumbang. Dia tak ada duit nak menyumbang, tak ada pitih dia. Tak. Tapi dia tolong. Tolong jamu, tolong bagi. Tak. Nabi bagi tahu, siapa dia jamu orang, siapa dia uruskan untuk bantu orang dengan mintibi nafsi, dengan rasa senih hati,
maka dia dengan penyumbah sama ya. Dia dengan orang penyumbah itu sama ya. Pahala. Sebab kerana dia layar dengan senih hati. Kalau tidak, saja dia leluh saja. Kau masa, bagi masa. Masuk umumnya. Baik tak payah bagi. Baik dia duduk zikir. Baik dia tak payah. Sakit-sakit hati dengan orang. Punuh. Dia punuh, orang punuh. Sebab tu orang nak duduk sini, dia kena sedia. Kena buka hati dia. Sebab ni ujian. Ni ujian. Orang marah, lambat lah gini-gini. Baru mengingat aku kulim. Dia kena sabar. Ni jalan dia dah. Dia akan jumpa dengan orang lagu ni. Sebab Allah Ta'ala kata, semakan. Kemudian selepas dia tolong orang dah, jamu orang miskin. Allah Ta'ala bagi, kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis. Dia sentiasa berpesan dengan kesabaran. Dia akan lalui. Wa tawasaw bil marhamah. Dia berpesan-pesan dengan rahmat, dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Ula'ika ashabul maimanah. Itulah orang yang mana duduk di belah kanan. Golongan-golongan yang mana yang keselamat di akhirat. Walladzina kafaru bi ayatina, adapun mereka yang mana kufur dengan ayat kami, hum ashabul mashamah, itulah golongan yang sial. Allah Taala bagi tahu, alaihim narum musadah, mereka atas mereka api ya. Ke atas mereka Allah Subhanahu Taala bagi tahu narun musadah. Narun musadah. Musadah ni tutup apa? Neraka yang ni, satu orang itu masuk dia neraka kan. Macam budak letong lah, lepas tu kena tutup pula, bayar. Siang. Masuk dalam, alaihim nar mu'sadah. Ke atas mereka nak api, pun dia kena tutup. Ayat ke apa? Ayat payah tu. Ayat. Lagu tu neraka. Tengok di pasar rumah dia tu, Allah, neraka lagu ni. Neraka lagu ni. Pada mata, tak bara lagi atas tu tak. Alaihim nar mu'sadah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.